الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. Yang dimuliakan Ustazah Zainal Asri bin Yusuf, pembentang kita pada hari ini, yang dihormati para asatizah, Ustaz, Ustazah, para ahli ulama, guru-guru, pensyarah, hadirin hadirat yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita sama-sama berada dalam satu majlis hari ini dan membincangkan satu tajuk yang sangat pada saya sangat menarik. Tajuk yang kita katakan tajuk yang juga kita katakan agak besar sebenarnya kerana melibatkan tubuh badan Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana tajuknya berkenaan dengan analisis umur Aisyah radhiyallahu anha ketika berkahwin melalui neraca riwayat dan diriwayat. Jadi tajuk ini biasa kita dengar dibahaskan sehala saja, satu pihak saja yang cakap. Hari ini kita dengar pihak yang satu lagi pula membentangkan hujah. Sebelum kita bagi apa-apa pandangan dan juga apa-apa komentar, sebaiknya kita dengar dulu hujah daripada kedua-dua belah pihak. Sebelah pihak kita dah selalu dengar, hari ini kita dengar yang sebelah pihak lagi. Dan saya dimaklumkan kertas ini akan dibentangkan sebanyak 100 muka surat lebih. Jadi bukan biasa-biasa juga, banyak modal. Jadi sebelum kita meneruskan, boleh juga dah untuk saya perkenalkan sedikit berkenaan dengan tuan ceramah kita pada hari ini. Mungkin di kalangan kita dah kenal, cuma saya nak inform lagi sekali datang ceramah kita mungkin yang pertama kali ataupun dah lupa mungkin kan siapakah ceramah kita, iaitu nama yang diberikan ialah Al-Fadhil Maulana Muhammad Asri bin Yusuf. Dia lahir pada 12/7/1958 di kampung Bukit Habar, Pasir Putih, Kelantan. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bukit Habar, Pasir Putih selama 3 tahun daripada darjah 1 sampai darjah 3. Kemudian pada usia beliau 10 tahun, beliau telah berkelana ke India untuk mendalami ilmu Al-Quran dalam bidang tahfiz Al-Quran selama lebih kurang dalam sekitar 3 tahun juga. Kemudian beliau menyambung pengajian di Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah, Pondok Pasir Kumbuh, Kelantan selama 4 tahun. Seterusnya menyambung pengajian di peringkat ijazah pengajian Bahasa Arab dan Ilmu Islam Nahdlatul Ulama, LAKNO, India. Kemudian menyambung pengajian di daurah hadis di Jami'atul Ulum Al-Islamiyah Pinori, Karachi, Pakistan. Beliau telah menghasilkan banyak tulisan-tulisan dan saya kira sangat bermakna bagi umat Islam, terutamanya di Malaysia. Antaranya ialah Bahaya Syiah kepada Akidah, Syariah, Akhlak, Ummah dan Negara, yang telah diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Seterusnya, Syiah Rafidah di antara kecuaian ulama dan kebimbingan ummah. Kamus Tematik Al-Kausar menggabungkan antara bahasa Melayu, Arab dan juga Urdu, serta beberapa lagi tulisan yang tak perlu lagi saya nyatakan, banyak yang telah diterbitkan. Dan sekarang yang masih mungkin dalam proses penulisan beliau ialah antaranya ialah syarah kepada Sahih Al-Bukhari, syarah kepada Jami' Tirmizi, syarah kepada 99 usul dirayah bagi mengenali hadis dhaif dan palsu, dan beberapa lagi tulisan beliau yang masih dalam proses penulisan. Dan beliau telah membentangkan banyak sebenarnya kajian-kajian beliau ini di peringkat seminar, sama ada di universiti ataupun daripada NGO-NGO. Antaranya seminar Bahaya Syiah yang dianjurkan oleh UIA pada tahun 2004,
seminar fiqh Imam Bukhari yang dianjurkan oleh gabungan profesional kelasan di Balai Islam Dundang Kota Baru, serta beberapa lagi kertas kerja yang telah dibentangkan oleh beliau sepanjang beliau menjadi tenaga pengajar kepada Darul Kausar. Darul Kausar ialah sebuah institusi yang diasaskan oleh beliau sendiri, dan beliau merupakan tenaga pengajar yang mensyarahkan kita hadis di sana. Jadi tanpa membuang masa lagi, maka dengan segala takzimnya, saya menjemput Al-Fadhil Maulana Muhammad Asri bin Yusuf untuk membentangkan hasil daripada kajian beliau berkenaan dengan tajuk yang dipilih pada hari ini. Dengan segala hormatnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia saudara pengerusi, yang berbahagia alim ulama, pensyarah-pensyarah dan seterusnya yang saya kasihi, hadirin dan hadirat sekalian, semoga kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah saya rasa 10 tahun lebih dahulu saya kemukakan perkara ini, ia mula menjadi perbincangan dalam masyarakat kita. Tetapi saya tengok di sana ada beberapa sudut yang saya tak sentuh pada ketika itu. Mungkin itu antaranya yang membuatkan setengah-setengah pihak tidak begitu jelas dalam perkara ini, dan setengah-setengah itu terkeliru. Jadi saya rasa setelah mendengar respons daripada sana sini macam-macam pihak, saya merasakan perlu sekali lagi saya bincangkan tajuk ini. Sebabnya kali pertama tu saya bincangkan sebenarnya dalam kelas kuliah Muslim yang diadakan di Kelantan. Lebih banyak saya bercakap dalam bahasa Kelantan lah. Ramai juga yang tak faham agaknya. Jadi saya rasa untuk lebih luas lagi perbincangan ini perlu kita bincangkan dengan lebih teliti dan lebih luas perbincangan itu. Sebab pada masa dulu yang saya mengajar tu, ia sebenarnya ada kaitan dengan kelas Sahih Muslim tu. Cuba kita ambil beberapa minggu untuk bincangkan tajuk ini secara khusus, dan saya lebih tumpukan kepada perbincangan berdasarkan buku yang ditulis oleh salah seorang tokoh ulama hadis di Pakistan.
iaitu Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenalinya dengan Allamah Habibur Rahman Al-Kandalawi. Pada masa itu belum lagi buku itu diterjemah dan saya merujuk kepada buku itu dalam bahasa Urdu. Kemudian alhamdulillah sekarang ini sudah diterjemahkan, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian nak tengok dalam website Darul Kausar itu pun ada, boleh dapat semua sekalinya terjemahannya. Tetapi oleh kerana buku itu ditulis terlalu ringkas dengan maksud nak bagi poin-poin yang pokok, yang asas saja, maka didapati ada menimbulkan kekeliruan kepada setengah-setengah pihak dalam beberapa perkara, khususnya perbincangan tentang sanad dari sudut riwayat. Dari sudut riwayat, saya nampak dari segi dirayat yang beliau kemuka itu sudah cukup memuaskan. Dan setakat ini yang saya lihatlah di sana, di Pakistan sendiri, di India, ada juga bantahan daripada sana sini. Buku pun ada ditulis untuk menolak pendapatnya itu. Tapi yang saya lihatlah sebenarnya terlalu tidak memuaskan dan banyak caci maki, sumpah serana sana sini, itu yang ada. Dari segi jawapan, hujah dia tu sampai sekarang ni saya nampak tak dapat dipatahkan lagi. Itu semua ada dalam maklumat saya, ada dalam maklumat saya. Dan nota ini walaupun nampak tebal, ya, sepatutnya kertas kerja tidaklah setebal ini, tapi saya maksudkan supaya kita semua dapat baca. Bila ada ni mungkin saya tak terbaca semua, tak apalah, baca sendiri. Dalam buku tu saya rasa antara yang kekurangannya, sebab dia maksud ringkas, dia hanya bincang dari sudut dirayah saja, dari sudut riwayatnya tak ada. Jadi kali ini saya tambah ada dua bahagian. Bahagian pertama dalam nota ni itu boleh dikatakan kesemuanya lah, cuma susunan tu saya susun balik, dan di sana sini ada tokoh tambah sedikit sebanyak, dan ada yang saya buat daripada buku itulah asasnya, buku apa ni, Allamah Habibur Rahman. Kemudian bahagian yang kedua saya khususkan perbincangan tentang sudut riwayat. Sudut riwayat, sebab sudut ini yang saya nampak menimbulkan kemusykilan kepada setengah-setengah pihak. Sudut itu, sebab dia tak sempat bincang, dia hanya isyarat saja dan hanya tumpu kepada satu riwayat saja, iaitu riwayat Hisham bin Urwah. Dan disebutnya riwayat itu tak boleh dipakai lah, tak boleh dipakai. Sedangkan ada beberapa lagi riwayat yang lain, itu yang keliru, dia tak sebut langsung. Sebabnya memang dia tak sebut pun wajar, bagi saya wajar sebenarnya. Kalau nak dikira yang betul-betul sahih dari sudut sanadnya, dari sudut sanadnya, yang tu saja, yang lain sebenarnya dipertikaikan. Sebab itu dia tak sebut dengan maksud ringkas. Hari ini kita boleh tengok sudut mana kelemahan dari sudut sanadnya. Jadi pada hakikatnya yang kedua, bahagian yang kedua tu tak ada langsung lah ditulis oleh Allamah Habibur Rahman. Sebab dia, orang sebut dia Allamah dia tak kisah, dia tak apa. Tapi orang sebut dia Maulana dia tak suka. Sebab itu saya rasa tak payah sebut dia Maulana. Tetapi sebelum dia sebenarnya telah ada seorang pengkaji besar dalam sejarah umat Islam ni. Mungkin kita pada hari ini baru dengar lah, iaitu Maulana Hakim Niaz Ahmad. Inilah sebenarnya yang menjadi sumber inspirasi kepada Allamah Habibur Rahman pun. Habibur Rahman tu kemudian lagi. Kebanyakan orang tahu Habibur Rahman sebenarnya itu macam pengasas lah dalam kajian ini, pencetus, iaitu Maulana Hakim Niaz Ahmad. Maulana Hakim Niaz Ahmad ini sebenarnya adalah ulama Diobandi, aliran Dioban juga, belajar mengikut sistem pengajian Diobandi, dan beliau sangat alim.
daripada buku dia tu kalau kita tengok, nampak memang hebat. Khususnya kalau dalam bab ni, saya tengok dalam dunia ni tak ada. Inilah pencetus sebenarnya. Kita ni sambung saja, sambung saja usaha mereka. Dia pencetus. Dia tulis setebal 640 muka surat. Bincang dari semua sudut. Dan dia letih. Tak sempat buat kerja apa. Akhir sekali nak tambah sana sini pun dia tak dapat. Dia tangan dia jadi ketar-ketar gitu. Tua. Itulah jasa dia yang saya tengok sangat besar. Sumbangan ilmu kepada umat Islam, iaitu Hakim Niaz Ahmad. Hakim dalam masyarakat di Pakistan, India, bukan nama isyarat kepada doktor. Dia ni doktor, tapi doktor mengikut aliran perubatan Yunani. Aliran perubatan Yunani dalam sistem pengajian di India, sistem pengajian Islam ni, bila dia habis, dia boleh sambung bahagian perubatan. Ada yang sambung bahagian perubatan, tapi perubatan Yunani. Kalau kita tengok dalam internet, boleh cek BUMS, bukan MBBS, tapi BUMS, Bachelor of Yunani Medicine. Itu U tu Yunani, Yunani, sistem perubatan Yunani. Maknanya dia ni seorang doktor. Sebab itu saya, tapi saya tak sempatlah ambil semua tu. Dia bahas dari sudut perubatan. Kenapa seseorang perawi ni jadi gini? Kenapa dari segi psikologinya bahasnya? Dari segi kelenjar-kelenjar yang ada pada tubuh manusia ni, ada berapa jenis? Dan ini semua mengakibatkan perubahan jiwa dan pemikiran berlaku kepada seseorang. Sampai begitu kajian dia. Tapi saya tak masuk sini lah. Itu tak masuk lah. Sebab dia 600 lebih muka surat. Tak apalah, kita mulakan insyaAllah nota ini dengan mukaddimah yang saya buat dahulu. Lepas tu kita tengoklah peringkat demi peringkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku manhajahul qawim. Amma ba'd. Kebanyakan, yakni jumhur ulama, dari dahulu sampai sekarang berpendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan Aisyah ketika Aisyah baru berumur 6 tahun. Bagaimanapun, baginda baru hidup bersamanya sebagai suami isteri setelah ia berumur 9 tahun. Rasanya semua itu semua orang tahu. Semua orang tahu. Inilah juga yang diketahui oleh masyarakat Islam dan menjadi pegangan mereka di mana-mana pun dalam dunia Islam. Masyarakat Islam secara umum sebenarnya hanyalah mengikut apa yang diajar oleh para ulama. Para ulama yang mengajar demikian juga tidaklah menurut hawa nafsu semata-mata, tanpa sebarang dalil dan hujah. Mereka mempunyai hujah dan sandaran berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran itu maksudnya secara umum lah, bukan berkenaan khusus dengan Aisyah ni. Tidak, itu tak ada ayat macam tu. Berkenaan dengan zahirnya menampakkan keharusan berkahwin dengan kanak-kanak bawah umur, perempuan, wanita bawah umur, itu adalah. Walaupun itu insyaAllah kita akan bincangkan nanti sejauh mana ketepatannya. Dari segi pemahaman seperti itu, bagi saya tidak tepat. Ia maksud macam lain sebenarnya maksudnya. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya dia disebut adalah, ada dalil. Ada dalil. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara khususnya berkenaan dengan Aisyah lah. Berkahwin dengan baginda pada ketika berumur 6 tahun dan bersama dengan baginda ketika berumur 9 tahun. Atau asar-asar sahabat yang secara zahirnya menyebutkan begitu. Secara zahir, secara zahir, itu kena ingat.
Di sana terdapat juga segolongan kecil para ulama yang mempertikai dan mempersoalkan hadis-hadis dan asar-asar yang menjadi pegangan kebanyakan ulama itu. Mereka menimbulkan keraguan terhadapnya. Menurut mereka, hadis-hadis dan asar-asar itu seharusnya diteliti dan dicermati berdasarkan usul-usul dirayat dan riwayat hadis yang telah diwarisi umat ini daripada generasi terdahulu sejak zaman berzaman lagi. Kita ni sebab kita ada alat, kita ada perkakas sebenarnya untuk guna benda tu. Bila-bila masa, itu bukan khusus untuk orang dahulu saja. Itulah harta yang sangat berharga yang diwarisi oleh umat Islam daripada orang-orang dahulu. Ia merupakan usul yang mu'tamad, autentik, dan memang dapat menentukan sejauh mana sesuatu hadis atau asar menepati piawaian sebagai hadis yang betul-betul sahih dan layak disebut sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau tidak, dia berada di tahap hadis saja, gitulah hadis. Sunnah. Nak kata sunnah tu, dia mesti kena tengok dari semua sudut betul-betul sahih dulu. Betul-betul sahih dari semua sudut. Dari semua sudut. Dinilai dari dengan neraca diraya dan juga riwayat. Kemudian amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diikuti dengan begitu ramai sahabat-sahabat dan seterusnya oleh umat Islam. Kalau kita perhatikan situ, kena perhatilah benda tu, kena ambil kira. Kena ambil kira. Bolehkah kita kata itu sebagai sunnah? Itu benda yang kena perhati. Kadang-kadang sesuatu hadis dikatakan sahih hanya dari sudut riwayat. Hanya dari sudut sanadnya. Zahir sanadnya. Tak mengambil kira lagi beberapa lapisan di bawahnya itu. Itulah sebenarnya perbincangan kita ini adalah satu perbincangan ilmiah dan sangat mencabar. Sengaja saya letakkan, walaupun yang dicadangkan riwayat dahulu, tapi saya letakkan, saya susun ini riwayat kemudian. Sebab saya takut kalau bincang riwayat ni nanti petang nanti tak ada, kosong lah dewan ini. Jadi lebih menyeronokkan kalau kita tengok dari sudut dirayah dahulu. Itu akan menarik, akan menimbulkan keinginan, keinginan kepada kita untuk terus mengikuti program kita hari ini sampai sudahlah insyaAllah. Fikrah golongan kedua ini, alhamdulillah, semakin mendapat tempat di hati umat Islam. Cendekiawan Islam juga semakin ramai yang menyebelahinya. Keperluan kepada kajian dan penyelidikan terhadap hadis-hadis yang menjadi sandaran kebanyakan ulama itu tidak dirasakan sangat sebelum umat Islam berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang sentiasa mencari-cari sudut kelemahan pada Islam dan kemudian menjadikannya sebagai modal untuk dunia menolak Islam. Ini kita kena ingat. Ini hakikatnya di belakang, di sebalik. Kita nampak bincang benda umum gitu saja. Tidak. Besar maknanya. Dan menjadi tanggungjawab kita menangani masalah ini. Sebab ia menyebabkan jadi orang jauh daripada Islam. Tak mahu kepada Islam. Yang belum Islam itulah. Lebih malang lagi apabila ada segelintir umat Islam sendiri yang terpengaruh dan terkesan dengan diayah dan propaganda musuh-musuh Islam itu. Akibatnya, sebahagian mereka mula mempertikaikan hadis-hadis. Itu akibatnya. Kita sebagai ahli ilmu, cendekiawan Islam, tidak boleh mudah dengan kata, ini ada dalam hadis, cukup. Kena ambil kira kesan kepada jiwa masyarakat. Kena ambil kira, kita kesian sebenarnya. Berapa ramai di kalangan umat Islam ni cerdik pandai, dia nak kepada Islam. Tapi kadang-kadang apabila kita berhadapan dengan mereka ini, cara kita tu semakin menjauhkan mereka daripada Islam. Semakin menjauhkan mereka ini daripada hadis tu. Jadi benci pula. Itu satu sikap bagi saya, ya, di pihak sana pun ada juga yang tak kenanya
di pihak cendekiawan Islam pun, ulama Islam pun ada juga yang tak kena. Bukan di satu pihak saja tak kena. Bagi saya, kedua-dua pihak tak kenalah cara dia tu menghadapi hadis-hadis ni, bukan begitu caranya. Sepatutnya kalau kita belajar hadis, kita semakin kasih dan mesra dan dekat dengan hadis tu. Dan apa maksud kita belajar hadis sebenarnya? Semata-mata nak pertahankan apa yang ada dalam kitab ke, atau kita nak jaga pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang kena ingat. Kadang-kadang kita tak boleh terima tu, kita nak pertahan juga hadis tu, sehingga seseorangnya kita menganggap semua perawi-perawi itu maksum, tidak mungkin salah. Padahal kalau macam tu lebih teruk lagi kita daripada Syiah. Sebab Syiah ada 12 orang imam saja maksum. Kita beribu-ribu perawi maksum. Tak boleh nak bertikai, tak boleh nak bincang. Sebab apa? Benda ni sudah ada dalam Bukhari. Contohnya, sudah ada dalam Bukhari. Tapi kita tengok sikap ulama-ulama kita, khususnya ulama-ulama hadis yang betul-betul pakar, dia tidak begitu sikap. Dia sentiasa terbuka, dia sentiasa dengar dan fikir apa yang orang kata. Dan dia tengok kesan kepada masyarakat. Tengok, sebab kita ni penyelamat, kita pendakwah, bukan nak hukum orang, bukan nak pukul orang semakin jauh daripada hadis, semakin benci kepada Rasulullah, bukan begitu caranya. Akibatnya sebahagian mereka mula mempertikaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar itu sahaja, malah ada juga di kalangan mereka yang mula timbul di dalam hatinya bibit-bibit keraguan terhadap agama Islam itu sendiri. Itu kesannya. Benda ni berpunca daripada hadis yang tak kena cara sebarannya, tak kena cara pemahamannya. Itu punca. Itu bagi saya kecuaian di pihak para ulama juga. Saya tidak meletakkan kesalahan di pihak umum, sebab orang awam ni dia tak tahu apa sebenarnya. Apa yang dia cakap tu, yang dia tengok ulama-ulama memang pegang begitu. Misalnya dalam masalah ni memang betul lah gitu. Memang betul begitu. Lalu dia kata Islam ni ajar begitulah. Apalagi dibawa dengan Quran lagi sebagai bukti sokongan dengan hadis itu, hadis ini, sejarah itu, sejarah ini, lagilah dia percaya memang begitu ajaran Islam. Padahal sebenarnya belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Ini adalah satu fenomena yang amat tidak baik dan tidak menguntungkan Islam. Di satu pihak terdapat sekian ramai manusia yang sudah tertarik dengan Islam, tetapi mungkin tak jadi memeluk Islam kerana nabinya digambarkan sebagai seorang yang tidak seimbang jiwanya, seorang yang rakus seks. Di satu pihak dia kahwin dengan orang tua, umur 40 tahun ketika dia muda. Satu pihak, itu gambaran umum lah. Itu pun bagi saya tak terima juga. Kahwin dengan Khadijah berumur 40 tahun itu dan dipertikaikan oleh ulama. Sekarang ni semakin nyata dari segi cerita tu dipertikaikan itu. Di saat lepas tu dah kahwin dengan yang tua, kahwin dengan sangat muda, bukan muda, budak lagi. Itu nampak tak seimbang. Pada pandangan orang biasa, jangan kira kita yang terima Islam dah ni turun-temurun, kita pun tak ada cabaran apa-apa. Jangan kira itu, kira orang luar. Pandangan orang luar. Kita kena dengar juga pandangan orang luar, walaupun bukan Islam. Sebab mereka itu sasaran kita. Kita nak dakwah mereka, nak ajak mereka supaya mendekati Islam. Buktinya ialah ia telah berkahwin dengan seorang kanak-kanak di bawah umur, yang baru berumur 6 tahun. Di satu pihak yang lain, terdapat segelintir puak modernis dan rasionalis dari kalangan umat Islam sendiri yang sudah pun berada di tepi gaung kecelakaan. Silap selangkah dua saja, mereka mundur ke belakang
mereka akan terjerumus ke dalamnya. Ini ulama-ulama kena sedar benda ni. Kerja kita menyelamatkan manusia yang bukan Islam masuk Islam. Yang Islam semakin rapat, semakin sayang kepada Islam, bukan semakin jauh. Ini sama-sama kita pun tuduh-menuduh, tuduh, semakin jauhlah dia. Sedangkan dia nak Islam juga, cuma tak ada orang yang memimpin dia, membimbing dia, bagi satu jalan yang menenangkan hatinya. Itu saja masalahnya. Bukan dia tak mahu Islam, tapi dia fikir dengan cara logik yang dia belajar, dia diajar, dilatih begitu, dia tak boleh terima macam tu. Itu fenomena masyarakat Islam. Kena ambil kira juga, kita sayang kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka ini akhirnya murtad, wal'iyadzubillah. Jangan sampai begitu. Itu tanggungjawab kita, menyelamatkan mereka selain daripada membawa yang bukan Islam ke dalam Islam. Pihak ulama dan pengikut-pengikut mereka yang menerima hadis-hadis dan asar-asar yang zahirnya menyebutkan, saya ingat zahir, saya selalu sebut zahir. Itu kena ingat. Zahirnya menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan Aisyah ketika Aisyah baru berumur 6 tahun. Itu pula agaknya tidak terfikir. Apakah akibatnya jika umat menerima cerita itu sebagai suatu fakta dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa akibatnya? Ini saya tengok kecuaian di pihak pendakwa-pendakwa Islam, dia tak fikir apa-apa dia buat. Apa akibat dia? Dia tak fikir. Sepatutnya kita kena fikir akibat tu. Tidakkah peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit sebanyak akan tercalar kerananya? Apakah berkahwin dengan kanak-kanak di bawah umur seawal usia 6 tahun merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau jawapannya ya, kenapa ia tidak dihidupkan oleh umat ini, khususnya oleh ulama-ulama yang menerimanya sebagai sunnah? Kenapa tak buat begitu? Kahwinlah sendiri macam tu, atau bagilah anak dia kepada orang, biar kahwin ketika umur 6 tahun, sunnah Nabi. Kenapa kita tak pernah tengok keadaan itu berlaku? Bahkan terdapat sekian banyak pandangan di dalam kitab-kitab fiqh pelbagai mazhab tentang keharusan berkahwin dengan kanak-kanak berumur lebih awal lagi dari 6 tahun. 3 tahun pun boleh, 5 tahun pun boleh, 4 tahun pun boleh. Sampai begitu sekali. Kalau kita pergi jauh, puncanya di mana? Apa punca? Hadis ni besar kesan dia. Kena fikir tengok tu kesan. Kalau orang pakai begitu macam mana jadi? Dia kata ni alasan, ni fekoh, buka fekoh ini, fekoh ini, fekoh ini. Sudah kita. Tapi kalau kita nak tahu puncanya di mana, kalau tak ada hadis ini, tak ada semua ni. Boleh katakan begitu. Sebab itu penting bincang ni. Benda ni nampak gitu saja, tapi kesan dia kepada fiqh Islam, bahkan kepada akidah umat Islam besar. Kesannya kepada masyarakat bukan Islam juga besar. Itu kena fikir. Apa akan terjadi kepada umat Islam dan masyarakat Islam sekiranya ada antara mereka mempraktikkan pandangan para ulama yang mengharuskan perkahwinan seperti itu? Apa akan jadi? Apa akan jadi? Jika seseorang menemui seorang lelaki tua yang sudah menjangka umur 60 tahun mendukung seorang kanak-kanak perempuan yang baru berumur 5 tahun misalnya, lalu ia bertanya, adakah laki-laki tua itu sedang mendukung cucunya? Tiba-tiba jawapan yang ia terima ialah yang didukungnya itu bukan cucunya tetapi isterinya. Cuba fikir, cuba bayangkan. Kena bayangkan, kena rasa, cuba hayati benda tu. Apa akan jadi? Jangan tahu cakap saja. Kena fikir. Ini bukan masalah dalam kitab saja ni, dia akan pergi keluar. Bila melibatkan keluar masyarakat, manusia, kena fikir banyak perkara, banyak kali kena fikir. Kalau kita tak tahu,
mudah-mudahan Allah SWT maafkan kita. Tapi kalau setelah kita tahu, kita nak terus juga, itu saya tak tahu, terpulang lah. Tapi kalau saya, setelah saya tahu, tak lalu, saya tak mahu. Pasal apa? Kesan dia tu besar. Banyak sudu. Banyak sudu. Apa agaknya reaksi orang yang menyaksikan fenomena seperti itu? Saya pasti kalau ia tidak tergelak, lidahnya akan kelu, tidak akan tahu apa akan dikata. Ia akan kebingungan dan terpinga-pinga sepanjang hari setidak-tidaknya, kalau tidak sepanjang hayatnya sekalipun. Bingung kalau tengok macam ni. Apakah anda fikir fenomena itu boleh menyebabkan seseorang kafir tertarik dengan Islam, lalu ia terdorong memeluk agama Islam? Kita fikir gitu. Kalau berlaku. Dan ada dah berlaku lah sikit sebanyak. Seorang Islam yang waras juga tidak dapat menerimanya. Sebaik-baik buktinya ialah hampir tidak wujudnya perkahwinan seperti itu dalam masyarakat Islam. Mana ada? Secara praktiknya tak ada. Cakap saja, dalam kitab saja. Kalau begitu, kenapa ramai juga ulama dalam perbincangan ilmiah mereka tetap berpendapat ia harus? Sebenarnya yang mendorong mereka berpandangan begitu tidak kerana lain, melainkan kerana mereka berpegang dengan beberapa hadis, asar dan 1-2 ayat Al-Quran yang tidak jelas dan tidak qat'i dalalahnya. Maknanya tidak jelas, tidak terang maknanya, maksud dia tu. Akibatnya bercelaru dan tidak menentulah fikiran mereka dalam masalah ini. Risalah ringkas ini ditulis untuk membuktikan kelemahan hujah kebanyakan ulama yang berpendapat demikian, berpandukan kaedah dirayat dan riwayat. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isteri kesayangannya serta para sahabat baginda jua menjadi pendorong kepada kami untuk mempertahankan maruah dan kehormatan mereka yang sedang diceroboh, ditertawa, diejek dan dihina serata dunia. Itu sebenarnya kita nak bincang ni bukan apa, nak jaga Rasulullah lah. Yang kita sibuk ulama-ulama buat kitab-kitab hadis, kaji pura-pura untuk apa? Semua untuk Rasulullah lah. Nak jaga Rasulullah biar betul-betul ajaran dia sampai kepada kita tu betul-betul bersih. Rujukan pertama penulis dalam menyediakan risalah yang tidak sepertinya ini ialah dua buah buku yang ditulis oleh dua orang tokoh hadis di Pakistan, Maulana Hakim Niaz Ahmad dan Allamah Habibur Rahman Kandalawi. Maulana Hakim Niaz Ahmad telah menulis sebuah buku setebal 640 muka surat khusus untuk membincangkan tentang umur Aisyah ketika berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukunya bernama, dia buku ni dalam bahasa Urdu. Itulah sebabnya bagi saya antara sebab kenapa orang tak tahu benda ni, sebab benda ni dalam bahasa Arab terlalu ganjil, terlalu tak ada. Penemuan ini bukan penemuan orang Arab, tetapi orang Ajam, bukan Arab. Tetapi sumbangannya bagi saya sangat besar kepada umat Islam. Suatu hari nanti orang akan tahu benda ni. Namanya Tahqiq, dia sebut gitu saya baca mengikut pilot dia lah. Tahqiq Umri Aisyah. Nama Arabnya ialah nama Arab, ada dia buat nama Arab macam kitab-kitab kita dulu kan, nama Arab kitab tu Jawi. Ini pun sama. Nama Arab dia Kashful Ghumma an Umri Ummil Ummah. Buku Allamah Habibur Rahman Kandalawi sebenarnya hanya merupakan ringkasan kepada buku Maulana Hakim Niaz Ahmad tadi. Ia dicetak sebagai risalah setebal 60 muka surat sahaja. Namanya Umri Sayyida Aisyah radhiyallahu anha per ek tahqiqi nazar. Satu kajian ilmiah terhadap ni umur Aisyah ketika berkahwin dengan Rasulullah.
Selain dua buah buku tersebut sebagai rujukan utama, penulis juga merujuk kepada sekian banyak buku-buku turas dalam bahasa Arab, seperti dapat para pembaca sekalian lihat di akhir risalah ini sebagai nota hujung nanti. Tetapi saya sempat kemukakan sedikit, sebenarnya masih banyak lagi ya. Benda ni, benda yang dikaji oleh tokoh kita ni sebenarnya sudah ada dalam kitab-kitab Arab, tapi secara berselera. Sebab itu perlu kepada pengkaji, bukan orang yang belajar satu kitab saja, bukan begitu. Orang yang apabila bincang tentang suatu perkara, kaji banyak, beribu-ribu kitab. Itu baru betul. Pendek, penatlah, penat. Kerja berat. Bukan semua orang boleh buat. Sebab itu biasanya yang buat kerja-kerja macam ni, asalnya seorang dua saja, bukan ramai. Tapi kemudian dia semakin popular, semakin popular. Itulah sebabnya, sebab itu saya tak pelik. Kalau di mana-mana pun orang menganggap ini pendapat yang ganjil, tak pelik. Sebab dia tak pernah dengar. Kalau kita nak harap ulama-ulama Arab nak nanti dengar dia dulu, dah lewatlah kita. Saya ada pengalaman dalam masalah Syiah dulu. Ulama-ulama Arab memang ketinggalan di peringkat awal. Siapa yang bangkit menentang Syiah di peringkat awal? Ulama-ulama India dan Pakistan juga. Sebab mereka berhadapan secara langsung dengan puak-puak ni. Beratus-ratus tahun dah. Ulama Arab, dia tidak, dia selesa. Berada dalam zon selesa. Tapi akhir-akhir ni, barulah kita tengok. Sekarang ni dah ramai, boleh katakan semua. Mereka dah sedar. Tapi kalau kita nak tunggu mereka sedar, hancur dulu kita. Jadi Syiah dulu lah Malaysia. Sebab itu tak boleh. Dalam apa perkara pun, kita kena tengok. Itu kata-kata ulama, unzur ila maqal wala tanzur ila manqal. Tengok apa yang seseorang tu kata, jangan tengok siapa yang berkata. Jangan tengok. Kalau kita nak nanti Yusuf, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dulu, dia tak ada, dia seperti orang lain dalam perkara ni. Jangan semuanya kita nak serah dia. Apakah kerja umat Islam ni kerja dia seorang saja? Tak sepatutnya begitu. Dia memang hebat, memang tokoh. Ada bidang dia yang dia istimewa. Kita melebihkan dia daripada orang lain. Wahbah Az-Zuhaili dan sebagainya, apa lagi. Tapi nak harap mereka ini, tak boleh. Jangan kita jadikan rujuk kita ni, rujukan kita hanya terhad kepada beberapa orang saja. Tak tepat begitu, tak betul. Sebab itulah, khususnya orang-orang yang belajar hadis, dia mesti fikirkan terbuka, jiwa terbuka, dan kena faham masalah sebenarnya, akibat yang sebenarnya akan berlaku kepada masyarakat. Dia bukan benda ni sekadar ada dalam kitab. Dia akan menjadi kenyataan dalam dunia, dalam masyarakat. Apa akan jadi? Itu benda yang kita kena fikir. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian yang pertama. Hujah-hujah dan dalil-dalil golongan yang tidak mahu menerima riwayat yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah ketika berumur 6 tahun adalah seperti berikut. Ini hujah. Hujah-hujah ni boleh dikatakan saya ambil daripada dua kitab itulah. Kalau orang yang baca buku Habibur Rahman, dia kata Habibur Rahman, sebenarnya tidak. Sebelum dia tu Niaz Ahmad, itu sebenarnya pencetus. Dia penemu sebenarnya dalam perkara ni. Alhamdulillah dia juga seorang tokoh, ulama Deobandi. Hujah pertama yang dikemukakan oleh Allamah Habibur Rahman Al-Kandahlawi di dalam buku kecilnya ialah riwayat yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah ketika berumur 6 tahun adalah bertentangan dengan pengalaman dan fitrah manusia. Ini kita kira biasa umum. Manusia biasa, tak kira Islam, tak kira bukan Islam. Bangsa mana-mana. Tengok, yang biasa dia bercanggung. Ini salah satu usul dirayat. Usul dirayat hadis. Adalah mustahil ia dikatakan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia sebenarnya tak berlaku. Sebenarnya tak berlaku. Tak berlaku pun. Jika peristiwa sedemikian pernah terjadi, maka musuh-musuh Islam dan juga musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sudah tentu telah mengambil kesempatan untuk memperolok-olok dan menghina baginda sallallahu alaihi wasallam.
Dan apabila tiada apa-apa serangan terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh musuh-musuh Islam pada masa itu, ia membuktikan bahawa peristiwa tersebut tidak pernah berlaku. Padahal ia adalah peluang keemasan kepada musuh Islam untuk menyerang Islam dan Rasulnya. Hal ini menunjukkan hadis-hadis yang menceritakan tentang Aisyah berkahwin dengan Rasulullah pada ketika umurnya 6 tahun itu memang bermasalah. Yang ada serangan ni yang kita dapat ni bila? Setelah benda ni, sekarang ni. Pada masa Nabi, setengah orang kata, orang kita kata, dia kata, musuh-musuh tak ada sebut pun benda ni. Zaman Nabi tak ada sebut. Nak sebut macam mana? Dah tak ada. Sebut ni kalau ada dulu. Pada masa tu tak ada. 300 tahun kemudian baru popular. Itu boleh kita lihat dalam sudut riwayat. Nanti kita akan tengok sudut riwayat. Abad ketiga baru popular benda ni. Semasa Nabi tak ada. Kalau ada, macam sekarang ni lah orang kafir jadi masalah kepada dia. Sebab itu dia guna ini sebagai senjata dia untuk pukul orang Islam. Dulu kita kata tak ada. Sebab tak ada tu memang tak ada pun. Nak ada apa, nak kritik apa. Itu yang pertama. Hujah kedua ialah, saya rasa tak perlu baca lah. Kita buat kesimpulan. Hujah kedua, benda ni kita tengok, orang kata, setengah-setengah orang kata, oh, cuaca, iklim di negara Arab tu berbeza dengan tempat lain. Kalau tempat panas, dia cepat balik. Jadi Aisyah ni sebab duduk di kawasan panas kan, cepat balik lah. Kalau duduk negeri sejuk, lambat sikit balik. Kalau sejuk lagi, lambat lagi balik. Begitu, gitukah? Tapi kita tengok umumnya sampai sekarang ni cuaca dia sama saja. Sama. Adakah cepat balik? Cepat matang? Sama saja. Kenapa sampai sekarang ni tak ada berlaku secara berluas? Kalau ada pun kes terpencil. Kes terpencil. Adalah disebut cerita tu, cerita ni, Imam Syafi'i sebut, itu kes sebut kes ganjil macam masuk dalam surah Al-Qabah. Kita sekarang ni benda pelik berlaku, bukan amalan umum masyarakat, tak pernah berlaku daripada dulu sampai sekarang di kalangan Arab pun. Nak kata lebih cepat balik, lebih cepat besar, tak, dia faktor bakar juga ini masalah ni, besar kecil tu. Jadi setengah-setengah orang kata ketika dia kahwin tu sudah besar. Itu setengah-setengah. Sebab mereka ni sebenarnya, saya tak kata apa, saya maafkan lah. Sebab mereka tak pernah terdedah dengan benda ni. Dengan kajian-kajian seperti ini. Dia kata besar. Itu andaian saja. Andaian saja. Kalau kita tengok, orang-orang yang sama juga. Bila hadithul if, cerita hadithul if kan, kita tahu hadithul if, di mana Aisyah tu dituduh berzina dan dia ketinggalan dalam satu perjalanan dalam peperangan tu, jatuh kalung dia. Ketika tu, ketika nak angkat segeduk tu kan, dikatakan dia terlalu kecil pula. Dia kurus, dia kecil. Jadi sehingga orang yang angkat tu tak perasan. Ada orang ke tidak datang? Sehingga begitu. Itu tahun bila? Tahun bila? 3-4 tahun, 5 tahun selepas ni. Maknanya umur 5-16. Pada ketika itu, ni pada ketika umur 9 tahun lebih besar pula, macam mana? Daripada ketika umur 9, apa ni, 15 atau 16. Itu tak masuk akal. Jadi nampak sangat tu. Kita nak menyembunyikan hakikat. Kita tak tahu cara nak sembunyikan. Jadi macam burung kasuari. Jadi nak sembunyikan, dia masuk korek tanah tu, dia masuk muka dia dalam tu. Punggung dia, tubuh dia tu. Tokol ada. Nampak? Semua orang nampak. Apa guna macam tu? Kalau nak sembunyi, biar betul-betul. Tapi itu tak boleh. Kita tengok. Tidak begitu. Cuba tengok ni, di bawah tu, muka surat 5. Allamah Habibur Rahman menyangkal pendapat setengah pihak yang mengatakan cuaca dan iklim panas di tanah Arab menyebabkan anak-anak perempuan Arab lebih cepat baligh berbanding anak-anak perempuan di negara-negara lain. Kata beliau, timbul satu persoalan. Sama ada mencapai baligh pada usia sebegini hanya berlaku kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha seorang sahaja, atau ianya
adalah suatu yang lazim di semenanjung Arab. Semua negara yang iklimnya sama atau yang berhampiran dengan Arab, yaitu wilayah-wilayah yang terdapat negara-negara Afrika seperti Libya, Tunisia, Sudan, Maroko, dan wilayah Asia yang terletak di zon khatul istiwa ataupun yang hampir dengan wilayah ini, sebagaimana wilayah Multan, kalau di Pakistan, Multan, Sukur, Sibi dan Jakubabad, terkenal dengan panas, cuaca panasnya. Berdasarkan kepada kriteria ini, kanak-kanak perempuan di situ sepatutnya telah balik sewaktu berumur 10 atau 11 tahun. Bukan 9, 10, 11 tahun sepatutnya. Di Pakistan, hampir 200 ribu atau 400 ribu kes atau setidak-tidaknya 2000 atau 4000 kes sepatutnya telah berlaku. Di semenanjung Arab pula pasti tidak terkira banyaknya kes seperti itu sepatutnya berlaku. Jikalau tidak ada catatan dalam sejarah tentang peristiwa seperti ini, anda boleh melihat sendiri tanah Arab yang pada masa ini, pada hari ini, kerana tanah Arab masih berada di tempat yang sama. Mekah dan Madinah masih berada di lokasi yang sama. Dan dalam keadaan yang sama, tempat-tempat ini tidak berganjak sedikit pun. Sehingga hari ini iklim di semenanjung Arab adalah sama sebagaimana 1500 tahun dahulu. Hingga ke hari ini cuaca panas di Mekah memang diketahui umum. Dia sebut dia pergi ke sana, betul-betul panas. Berbanding zaman dahulu, peralatan komunikasi kini sudah mudah dan banyak. Beratus-ratus ribu orang Pakistan bekerja di tanah Arab. Dan ramai daripada ahli keluarga mereka tinggal bersama mereka di sana. Berpuluh-puluh tahun duduk. Sampai berketurunan ada. Namun sehingga hari ini tiada siapa pun yang telah mengejutkan kita dengan cerita kanak-kanak perempuan telah mencapai umur baligh bila sampai di sana. Tak ada pula cerita tu. Kalau disebabkan cuaca lah. Adakah berlaku? Ini kenyataan. Bukan cerita-cerita saja. Juga, sampai hari ini, tiada orang Pakistan yang berjumpa dengan kami dan mengatakan, "Tuan, saya telah tinggal bersama-sama isteri dan anak-anak saya di Arab Saudi. Dan kesan daripada iklimnya, anak-anak saya sudah boleh berkahwin. Walaupun usianya baru 9 tahun." Ada orang yang cakap macam tu? Dia tak pernah bertemu. Tak pernah bertemu. Maknanya alasan tu, alasannya terlalu lemah sangat. Tidak menepati kenyataan. Tidak menepati kenyataan. "Tuan, sekarang kami yakin dengan sepenuh hati bahawa Ummul Mukminin telah mula tinggal bersama suaminya ketika beliau berumur 9 tahun. Kita percayalah sekarang ni. Sebab kita tengok memang betul orang sini. Tapi adakah begitu? Tidak. Ini orang panggil bercanggah dengan kenyataan. Kenyataan yang tidak berubah. Daripada 1500 tahun dahulu sampai sekarang. Ada beza? Tak ada beza. Jadi tak boleh kita guna itu sebagai alasan. Tak boleh. Lepas tu kalau kita perhatikan, dia tumpu kepada riwayat Hisham. Sebab riwayat Hisham tu sebenarnya riwayat asas dalam perkara ini. Riwayat itu memang ada di dalam kitab-kitab hadis, dan saya buat carta di belakang ni, ada siapa-siapa perawinya, tabaqah keberapa, semua ada lengkap di belakang ni. Dia kata kalau kita perhatikan, memanglah kalau kita perhatikan riwayat-riwayat Hisham ni, ada yang menyebutkan Aisyah kata ketika dia kahwin dengan Rasulullah tu umur 6 tahun, bersama dengan Rasulullah 9 tahun. Ada yang sebut bukan dia kata, orang lain kata, yang ni perawi di bawahnya, Urwah, iaitu ayah Hisham, dia yang kata. Maknanya mana dia kata dia dikahwini oleh Rasulullah ketika umur 6 tahun. Perawi di bawah tu kata, bukan aku dikahwini, tapi dia dikahwini. Orang bawah tu kata.
bila dia dikahwini, mana bukan dia, katalah orang lain lah. Kalau dia kata saya lah dikahwini. Ha? Kalau kita perhati riwayat tu, dia ada dua macam, dua jenis itu. Itu dari sudut riwayat lah. Itu nanti kita akan detailkan kemudian. Yang mana satu antara dua ni yang merupakan riwayat bil lafz dan riwayat bil makna, yang mana satu? Yang mana yang sebenar? Aisyah kata ke atau Urwah kata? Itu kena ambil kira tu dari sudut kajian riwayat. Tak apa, itu kita akan kemudian kan. Maknanya paling tinggi pun di sini dalam bab ni dia pergi kepada Aisyah. Aisyah kata paling tinggi. Kalau tidak pun, kalau kita kata di bawah, Urwah kata, atau di bawah lagi, bawah lagi Hisham kata. Maknanya ini bukan hadis. Dalam istilah yang tepatnya, tidak hadis. Kalau hadis ini Nabi kata, aku kahwin dengan Aisyah ketika dia berumur 6 tahun. Bersama dengannya ketika dia berumur 9 tahun. Itu baru hadis. Itu baru Nabi kata. Itu baru Nabi kata. Adakah macam tu? Tak pernah ada. Dalam riwayat Hisham, riwayat mana pun tak ada macam tu. Yang ada paling tinggi Aisyah kata. Aisyah kata betul kah? Gitu. Atau dia kata macam lain. Perawi di bawah dia tu silap dengar kah, macam mana kah? Mungkin berlaku tu. Sebab silap dengar ni boleh berlaku. Keliru, salah faham. Ini berlaku. Kepada sahabat, nanti saya kemukakan di belakang ni tabaqat perawi. Tabaqat perawi. Perawi mula-mula tabaqah satu, tabaqah bersama sahabat. Yang satu ni tak ada dipertikaikan. Tak boleh nak bahas. Tak ada termasuk dalam jar dan ta'dil. Kita tak perlu bahas. Tak boleh kata dia ni kurang ingatan dia, dia ni lemah akidah dia, dia ni. Tak ada, tak ada. Tak ada persoalan. Sahabat lepas daripada kritikan dan hukuman ulama-ulama rijal hadis. Walaupun terlepas, bukan bermakna mereka maksum. Terlepas tu kita tak boleh kata dia ni teruk, dia ni gini-gini. Tak boleh kata gitu saja. Tapi bukan bermakna kita terima mereka itu tak boleh tersalah. Tidak terlupa. Bukan begitu. Tak ada siapa berkata begitu. Banyak bukti-buktinya. Dalam hadis-hadis Bukhari dan lain-lain sebut. Aisyah pun kata bila orang sebut, Ibnu Umar kata begini-gini, dia kata silap tu. Silap. Dia kata silap. Salah tu. Dia terlupa tu agaknya. Dia sebut gitu. Jadi maknanya sahabat sama sahabat tu kritik. Dia kata dia terlupa. Dia tidak kata dia berdusta. Tersalah. Tersalah. Sayyidina Umar pernah di suatu ketika dia bergilir-gilir dengan sahabat, seorang sahabat dia pergi, hari ini dia pergi dekat Rasulullah. Dia dengar apa-apa yang Rasulullah dapat berupa wahyu atau hadis-hadis Nabi, dia balik. Sahabat dia tu hari itu pergi kerja. Dia akan cerita kepada sahabat dia. Besok pula sahabat dia pula pergi, dia tak pergi, dia pergi buat kerja. Begitu cara dia bergilir-gilir begitu. Itu amalan Sayyidina Umar. Satu hari pernah sahabat dia tu balik, ketuk pintu rumah dia kuat betul. Dia pun terkejut lah. Tak sempat nak kemaskan pakaian, keluar dengan segera ke pintu. Bila pergi sahabat, dia pun kata, kenapa? Ada apa ni? Kuat sangat. Dia kata, ada perkara besar berlaku. Apa? Askar, puak-puak rasan sudah serang kita ke besar? Tidak, lebih besar lagi daripada itu. Apa lebih besar? Rasulullah cerai isteri-isteri dia. Terkejut Sayyidina Umar. Dia pun pergi. Pergi. Tengok, banyaklah cerita tu sahabat-sahabat, ada yang duduk menangis. Ini nampak macam betul ni. Menangis dekat mimbar Nabi. Sedih, semua murung semua. Dia pun tanya sana. Kenapa kamu menangis? Rasulullah cerai isteri dia. Tapi dia sahabat ni, sahabat besar. Dia orang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia pun, anak dia pun isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dia memberanikan diri pergi nak bertemu dengan Rasulullah.
nak berjumpa dengan Rasul. Beberapa kali dia susah juga nak dapat sebab Rasulullah sedang rehat. Tapi akhirnya dibenarkan dia jumpa. Dia pun bincang-bincang itu, tanya tu, tanya ini. Akhir sekali dia tanya, "Wahai Rasulullah, betul ke kamu ceraikan isteri-isteri kamu?" Rasulullah terkejut. Tak ada. Dia kata tak ada pun cah. Allah Sayyidina Umar berkata, "Allahu Akbar." Dalam Bukhari ada. Cerita tu ada dalam Bukhari dan lain-lain ada. Maknanya apa yang kita faham? Sahabat tadi berdusta ke? Tak berdusta. Yang menangis dia pura-pura menangis. Dia sungguh-sungguh menangis. Berdasarkan maklumat yang sampai kepada dia. Tapi maklumat tu tak mesti betul. Dan sahabat tak mesti dapat maklumat yang tepat semuanya. Nak tepat kita kena tanya tuan dia lah. Sebab kalau tuan dia ada, kena tanya dia lah. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Bila dilakukan begitu, dapati tak betul. Apakah kita, Sayyidina Umar tuduh sahabat dia berdusta? Tidak. Dia salah faham. Salah faham, keliru boleh berlaku kepada sahabat. Walaupun mereka ni terkecuali daripada kritikan ulama rijal. Itu betul. Tetapi kemungkinan berlaku kesilapan, walaupun pada sahabat, itu boleh berlaku. Apalagi perawi-perawi di bawah-bawah ni, memang ya, mereka ni semua tak bebas, tak terlepas daripada kritikan ulama. Sebab manusia, kita semua manusia, sahabat, tabi'in, 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 sampai kepada kita semua manusia. Bila kata manusia, benda ni boleh berlaku. Itu satu, banyaklah contoh-contoh seumpama ini, kalau kita tengok dalam hadis, yang menunjukkan sahabat tidak dikatakan berdusta, menipu, tidak. Lepas tu macam mana berlaku begitu? Itu bendanya. Kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang sebar di celah-celah tu, di tengah-tengah tu, ada mengambil kesempatan. Kita kan tahu sejarah bahawa di Madinah tu ramai juga golongan munafik, golongan Yahudi. Berapa ramai? Semuanya musuh. Mereka mencari peluang kalau boleh nak menggambarkan kepada masyarakat ni, nak suruh pengikut-pengikut Rasulullah ni tawar hati dengannya, macam-macam cara dia sebar fitnah. Jadi siapa yang tahu? Tak ada tertulis di dahi dia munafik. Ya, pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jugalah. Ada yang bisik, kamu tahu? Rasulullah cerai isteri dia. Dia bisik. Oh, terkejut itu. Itu bawa mulut dia, bawa lain. Gitulah cara tersebar. Benda tu boleh berlaku. Dan itulah yang memang berlaku. Kalau tidak, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nafikan? Mana benda tu memang tak berlaku. Kadang-kadang benda yang tidak berlaku bila salah faham, bila diceritakan kepada umum, orang anggap dia benda-benda tu betul. Sebab itu kita kena nilai. Sekarang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Aisyah tak ada dah. Urwah pun tak ada, semua tak ada. Guna akal. Jangan sia-siakan akal kita. Guna akal. Kaji betul, kaji. Baru kita tahu yang sebenarnya. Rupa-rupanya yang tersebar tu tak mesti betul lagi. Lepas tu kita kata dalam Bukhari tak betul. Bukhari berdusta. Siapa kata Bukhari berdusta? Kita tak pernah kata begitu. Tetapi dia telah bawa cerita. Yang mula-mula pun dia tidak sedar benda tu tersebar begitu. Tersebar begitu. Bila tersebar, jadi kita, yang kita kena jaga sekarang ni, yang lebih pentingnya Rasulullah tu. Orang lain kita sanggup korbankan, 1,000 orang pun, berapa ribu pun, jangan sampai imej Rasulullah tercemar. Jangan sampai manusia ni terhalang untuk mendekati Islam. Jangan sampai begitu. Itu benda, itu yang lebih penting. Kita boleh anggap, boleh kata perawi-perawi itu tersalah ke, tersalah dengar ke, atau dia terlupa ke. Sebab banyak peringkat tu, nak sampai kepada Bukhari tu, berapa orang tu perawi? Nak sampai kepada kita ni jauh lagi jauh. Berapa orang perawi? Tak ada kemungkinan ke? Di situlah ulama-ulama fikir, ada kemungkinan. Sebab apa? Itulah. Timbul kajian-kajian ni. Benda-benda macam tu lah. Ya. Bermakna, kalau kita kata Nabi kata, itu jadi marfu, hadis itu marfu. Kalau berhenti, terhenti setakat sahabat saja, mauquf. Kalau bawah lagi, itu maktum. Itu dalam istilah hadis itu. Dia ada nilai, dia berbeza. Jangan kita buat, kalau
kalau kita ketepikan hadis ni bermakna tolak hadis yang sahih. Bukan begitu. Silap tu. Bukan makna tolak hadis. Kalau paling tinggi tolak pendapat Urwah. Ada apa masalah? Paling tinggi. Atau tolak pendapat Aisyah. Tolak pendapat orang tua ni. Sahabat. Berapa ramai yang orang tolak? Kita sekarang ni yang pakai pendapat begini. Pendapat suami bersentuh dengan isteri batal air sembahyang. Pendapat siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas tak kata macam tu. Dia kata tak batal. Sayyidina Ali tak kata macam tu, tak batal. Bila kita pakai pendapat sahabat tu? Kita pilih yang kita nak. Gitu kan? Berapa banyak yang memang hadis, memang hadis. Itu pun tak dipakai lagi oleh ulama. Tak ada siapa kata apa pun. Memang hadis. Sahih. Misalnya sebagai contohnya, saya nak sebut tentang sembahyang istisqa. Berapa kali rukuk? Dalam hadis yang sahih banyaknya. Dua kali. Ada yang tiga, ada yang empat. Sahih tu. Semua sahih. Tapi kenapa tak pakai? Imam Abu Hanifah akhir sekali dia kata, tak ada, satu saja rukuk. Bukan dua pun. Jadi dia tolak lah tu hadis. Dia tolak. Dia tak pakai dah hadis tu. Itu memang ada. Perbuatan Nabi. Ya, perbuatan Nabi. Diriwayatkan oleh sekian ramai sahabat, dia tak pakai. Sebab apa? Dia kata mengelirukan. Mengelirukan. Dalam kebanyakan orang panggil sembahyang ni, kalau kata sembahyang lah, solat ni, berapa rukuk dia? Kalau yang ada rukuk lah, dan kira solat jenazah, solat lain, satu semua rukuk. Tak ada mana-mana sembahyang pun yang dua atau lebih daripada itu. Kita tengok, abai, kalau kamu kata dua, kenapa kamu tak pakai hadis yang kata tiga? Timbul masalah pula. Sedangkan itu sahih juga. Kalau yang terima tiga, yang tu pula kata, kenapa kamu tak terima yang empat? Jadi tak ada kesudahan. Akhir sekali, sebenarnya kita buang semua. Balik kepada asal. Balik kepada asal. Asalnya apa? Asalnya satu. Jadi dia ke tepi hadis semua. Tak ada siapa kata apa pun. Tak timbul masalah inti hadis ke, tolak hadis ke, tak timbul. Imam Malik misalnya, ini satu contoh nak suruh kita faham perbincangan kita ni terlebih dahulu sebagai persediaan. Imam Malik, dia tak pakai hadis. At-tasbih lirrijal wa at-tasfiq lin-nisa. Itu hadis sahih. Kalau dalam solat, tasbih untuk lelaki kalau imam salah. Subhanallah, kita kata begitu. Perempuan, tasfiq. Tasfiq apa tu? Dibuat gini. Sebagai peringatan, nak menarik perhatian imam tu, dia akan perasan, ada apa ni? Dia akan cuba ingat kesilapan dia. Imam Malik kata, tak, bukan begitu. Kamu faham tak betul. Padahal jumhur ulama kata gitu. Syafi'i ke, Ahmad ke, apa semua kata gitu. Dia kata tak betul. Macam main pula dalam sembahyang dia kata, macam mana boleh macam tu? Kalau Syafi'i dia kata, jangan-jangan tiga kata dia. Oh, batal sembahyang. Yang lain kata, yang kata tak batal sembahyang dengan pergerakan macam tu. Oh, jadi macam main lah. Tepuk tangan pula dalam sembahyang. Adakah patut? Ini cerita lain sebenarnya. Sebab latar belakang dia tu, pernah ada pada ketika Nabi SAW lewat datang, tiba-tiba orang lain, sahabat bersembahyang jadi imam, Abdul Rahman bin Auf. Bila sahabat nak mari, tengah duduk sembahyang tu, sahabat-sahabat di belakang ni tepuk gitu. Lalu Nabi kata, at-tasbih lirrijal wa at-tasfiq lin-nisa. Tasfiq macam ni ni amalan orang perempuan biasa-biasa di luar sembahyang, begitulah cara dia nak tarik perhatian orang. Gitu cara dia buat. Kenapa kamu buat begitu dalam tengah sembahyang tadi? Tak sepatutnya buat begitu. Sepatutnya subhanallah. Lelaki ke perempuan ke, subhanallah lah. Kalau nak tegur imam, bukan dengan buat begitu. Itu amalan orang perempuan di luar sembahyang. Kamu tadi telah buat dalam sembahyang. Cuba tengok, cuba tengok cara dia fikir. Dia tak mahu pakai hadis tu. Cuba tengok. Tak ada apa pun.
Lepas tu dia kata orang tu kelirulah. Keliru tu je. Faham begitu. Padahal bukan begitu maksud Nabi, kita kena tengok latar belakang dia. Itu cara memahami hadis. Begitu juga sikap ulama dalam apa saja masalah. Masalah ni pun begitu juga. Masalah ni pun. Ya. Hujah keempat. Aisyah lebih muda 10 tahun dari kakaknya Asma. Dan semasa peristiwa hijrah, Asma radhiyallahu anha berumur 27 atau 28 tahun. Ahli hadis dan ahli sejarah sepakat bahawa Ummul Mukminin Aisyah adalah 10 tahun lebih muda daripada kakaknya Asma. Dan Asma meninggal dunia sewaktu berumur 100 tahun pada tahun 73 Hijrah. Ini semua ahli sejarah timur ni. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Ahli sejarah ke ahli hadis ke timur macam ni. Tahun 73. Ini menunjukkan Asma berusia 27 atau 28 tahun semasa peristiwa hijrah. Apabila 10 tahun ditolak daripada 28, umur Ummul Mukminin menjadi 18 tahun. Umur Aisyah jadi 18 tahun kan? Gitulah jadinya. Ketika peristiwa hijrah, dan jika Aisyah mula hidup bersama Rasulullah pada tahun 1 Hijrah, umurnya 19 tahun. Gitulah jadinya. Dan sekiranya mereka tinggal bersama pada tahun 2, umurnya 20 tahun. Inilah kedudukan umur mereka sebenarnya. Itu benda. Lepas tu kita kata, macam mana dia boleh salah? Hisham, perawi kuat ni, perawi Bukhari ni. Boleh jadi orang kata 19, dia silap dengar 9. Belas tu, tak dengar. Enam belas, orang kata berkahwin tu umur 16. Dia kata 6, dia tak dengar belas tu. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Ini kekeliruan kepada perawi boleh berlaku. Apalagi dalam ramai-ramai perawi ni tak ada orang lain. Dia saja riwayat. Ini apa hal? Kalau betul-betul begitu, ramai yang tahu, ramai yang riwayat. Macam riwayat tentang solat, tentang takbir, tentang apa angkat tangan, ramai. Bukan seorang dua. Dia tiba-tiba seorang saja. Pelik tu. Ini sesuatu yang menarik. Waliyuddin Al-Khatib menulis di dalam bukunya Al-Ikmal fi Asma'ir Rijal sebagaimana berikut. Asma adalah ibu kepada Abdullah bin Az-Zubair. Beliau memeluk Islam di awal permulaan Islam di Mekah. Diriwayatkan beliau merupakan orang ke-18 memeluk Islam. Beliau 10 tahun. Ini Aisyah lah. Beliau 10 tahun tua. Ini apa ni? Asma daripada adiknya Aisyah. Dia meninggal dunia 10 hari selepas kematian anak lelakinya. Ada juga pendapat mengatakan bahawa selepas 20 hari Ibnu Zubair, anak dia, diturunkan daripada gantungan sebab dia mati kena bunuh. Umur beliau ketika itu menjangkau 100 tahun. Dan peristiwa ini berlaku di Mekah pada tahun 73 Hijrah. Tengok dia sebut 73 Hijrah. Macam tadilah. Kita kalau kita mundur ke belakang, Hafiz Ibn Hajar menulis dalam Taqribut Tahzib, Asma hidup selama 100 tahun dan meninggal dunia pada tahun 73 atau 74. Itu dalam Taqrib. Hafiz Ibn Kathir menulis di dalam kitab sejarahnya yang terkenal, Al-Bidayah wa Nihayah, adik kepada Asma ialah Aisyah, ayahnya ialah Abu Bakar As-Siddiq, datuknya ialah Abu Quhafah, anak lelakinya ialah Abdullah, dan suaminya ialah Zubair, Zubair bin Al-Awwam. Kesemuanya adalah sahabat radhiyallahu anhum. Asma bersama-sama adiknya Abdullah dan suaminya menyertai perang Yarmuk. Beliau lebih tua 10 tahun dari adiknya. Tengok. 10 tahun dari adiknya Aisyah. Beliau menyaksikan pembunuhan anaknya Abdullah bin Az-Zubair yang menyedihkan beberapa hari sebelum kematiannya,
iaitu pada tahun 73 Hijrah. Setelah 5 hari kejadian ini berlaku, menurut setengah pendapat mengatakan selepas 10 hari. Sementara pendapat yang lainnya pula mengatakan setelah lebih daripada 20 hari, dan beberapa pendapat lagi mengatakan selepas 100 hari. Ikut mana-mana pun tahun yang sama juga. Tak kira lah hari itu, biarlah hari itu. Tahun tu, tahun sama juga. Asma' meninggal dunia. Suatu yang dimaklumi semua bahawa beliau berumur 100 tahun semasa kematiannya. Tiada satu pun giginya tanggal. Malah tidak ada sebarang kekurangan pada ingatannya. Itu dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Begitu juga Al-Zahabi telah menulis dalam bukunya Siyar A'lamin Nubala. Sama lah kalau baca pun sama, baca sendiri lah. Masa dia berjalan cepat sangat dan dekat pukul 12. Kusuf. Silap eh? Saya sebut istisqa. Oh silap eh? Salat kusuf eh? Gerhana. Ketika salat gerhana. Maknanya begitulah. Semua ni sebut. Setengah-setengah orang dia kata, orang kita lah, dia tak faham, dia tak tahu cerita ni eh? Dia kata semua eh? Ibnu Kathir, Hafiz Ibnu Hajar, Zahabi dan lain-lain terima hadis itu. Hadis Rasulullah, hadis Hisham. Rasulullah kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun dan bersama dengan beliau umur 9 tahun. Dia semua terima. Ni siapa yang kata? Siapa? Tak, dia bercanggah dengan apa yang dia kata. Ni sudah ada kontradik di sini. Bercanggah. Dia sebut tu sebab terlalu percayalah dalam Bukhari tu. Tak fikir panjang. Padahal dia cakap ni. Ni kalau macam ni, mundur ke belakang, tolak 10 tahun, jadi berapa? Umur Aisyah. Tidak akan jadi 9 tahun. Akan jadi 19. Gitu jadinya. Maknanya, secara senyap-senyap, mereka ni pun terima juga. Tapi oleh kerana hadis tu. Secara tidak sengaja benda ni berlaku. Dia ada begitulah sebab banyak sangat benda yang nak fikir kan. Takkan semua benda kita mendalam. Semua benda kita dapat tahu sampai ke akar umbinya. Ada perkara-perkara kadang-kadang kita terima mudah-mudah begitu. Sebab kita percaya ini sahih, kitab tinggi. Habislah. Itu. Maknanya bercanggah dengan pendapat dia sendiri. Tapi begitu. Saya ada buat nota di belakang nombor 1, cuba tengok tu. Ni semua ni rujukan lah, dari segi rujukan. Kalau nak tengok yang Arab dia, yang asal dia, boleh tengok di belakang. Itu Mishkat, itu Taqribut Tahdhib, itu Al-Bidayah wa Nihayah, semua ada. Yang disebut tadi, kita sebut tadi, beza umur dia 10 tahun dengan kakak dia, dan kakak dia tu meninggal dunia pada tahun 73 Hijrah ketika berumur 100 tahun. Ini semua ada. Tengok situ. Seterusnya kita pergi lagi. Hujah kelima. Aisyah adalah antara orang-orang yang terawal memeluk Islam. Ibnu Hisham, seorang ahli sejarah, telah menyenaraikan nama mereka yang beriman di dalam bukunya As-Siratul Nabawiyah di bawah tajuk As-Sabiqun Al-Awwalun. Orang-orang yang terawal dan terdahulu memeluk Islam. Beliau meletakkan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah di tempat yang teratas, diikuti lelaki, wanita dan kanak-kanak mengikut turutan. Beliau menulis selepas Sayyidatina Khadijah, Uthman bin Affan dan seterusnya ni. Inilah sekumpulan 8 orang yang telah memeluk Islam melalui seruan Abu Bakar yang terlebih dahulu memeluk Islam. Kemudiannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memeluk Islam, diikuti oleh Abu Salamah. Tak apalah itu. Setelah orang Islam berjumlah 40 orang, mereka telah keluar berdakwah.
secara terang-terangan. Hasil daripada usaha tersebut, mereka ini telah menerima Islam. Mereka ini telah menerima Uthman bin Maz'un beserta adiknya Qudamah bin Abdullah, Ubaidah bin Al-Harith, cuba tengok, dan isterinya Fatimah. Lepas tu bawah sekali tu Asma binti Abi Bakr dan Aisyah binti Abi Bakr. Lepas tu dia sebut kedua-duanya masih kecil. Sebenarnya ini silap, silap. Ya, sebetulnya Aisyah tu masih kecil pada ketika itu. Aisyah seorang saja, bukan Asma, masih kecil, bukan kedua-duanya. Tapi dalam kitab tu disebut itulah. Sebabnya kita tengok berdasarkan banyak lagi kitab lain, semuanya disebut wahiyah saghira, bukan huma, tapi hiya. Maknanya kembali kepada Aisyah saja, kecil. Dari senarai Ibnu Hisham, Asma dan Aisyah berada di tempat ke-19 dan ke-20. Mana ini terlalu awal. Terlalu awal. Aisyah telah memeluk Islam lama terlebih dahulu sebelum Sayyidina Umar. Iaitu pada tahun Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Di situ lagi. Kini jika kita hendak menerima riwayat Hisham, riwayat Hisham yang kata kahwin dengan Nabi ketika umur 6 tahun, bermakna Aisyah ni tak lahir lagi pada ketika tu. Tak lahir lagi. Pada tahun yang kelima, baru lahir. Pada tahun yang kelima. Macam mana nak dikata pada masa tu berapa ribu orang dah? Islam. Macam mana nak termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun kalau macam tu? Itu benda yang kita kena fikir. Jangan tengok satu saja. Tengok banyak tempat lagi. Bukan cara ulama hadis ni, tengok hadis saja, bukan begitu cara dia. Ulama hadis kena terbuka fikiran dia. Sejarah apa semua pun kena nilai, kena tengok. Ibnu Ishaq pun tulis sama juga. Dalam bab ni sama sebulat saya dengan Ibnu Ishaq. Tak apalah, dia pun tulis Aisyah awal memeluk Islam. Tidak semestinya semua pendapat dia kita mesti tolak. Kena nilai, kena tengok. Bukan dia saja, orang lain ramai lagi sebut benda yang sama juga. Jika kita hendak menerima riwayat Hisham, Ummul Mukminin telah memeluk Islam 4 tahun sebelum kelahirannya. Oh, amat menakjubkan. Ya, betul. Macam mana ni? Ibnu Ishaq juga menyenaraikan dengan turutan. Itu sama juga, cuba tengok tu. Kita nak ringkas ni, ya. Senarai yang sama telah dikemukakan oleh As-Suhaili. Suhaili ni dia buat syarah kepada sirah Ibnu Hisham tu. Namanya Ar-Raudul Unf. Sama juga. Keterangan di atas, itu perenggan di bawah tu. Keterangan di atas menjelaskan bahawa Ummul Mukminin adalah di kalangan orang-orang yang terawal beriman. Dan beliau telah menyatakan keimanannya pada tahun pertama kerasulan. Meskipun beliau seorang gadis kecil, yang pastinya beliau sudah faham tentang makna Islam dan iman. Kemungkinan besar beliau telah dilahirkan 5 tahun sebelum kerasulan. Dan beliau berumur 6 tahun semasa menerima Islam. Kemungkinan besar. Begitu maksudnya. Jadi betul kita boleh terima yang kata kecil, ya itulah kecil. Sayyidina Ali pun terima Islam ketika kecil juga. Cuma Sayyidina Ali lebih besar lagi daripada dia. Tapi dia kalau kita kira ni, berdasarkan ini, mana 6 tahun sebelum kenabian. Dengan sebab itu segala apa, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, riwayat yang Sahih Bukhari terima mula-mula sekali, cerita pasal wahyu, riwayat Aisyah. Tapi ulama-ulama yang terlalu dia terpesona dengan riwayat Hisham ni, dia kata ini riwayat mursal. Mana Aisyah tak tengok, tak tahu cerita secara langsung. Kalau Aisyah tu sudah tahu pertama lagi Islam, kenapa mursal? Dia sudah ada, dia sudah tahu dah. Ayah dia masuk Islam, dia pun masuk Islam juga sekali. Jadi cerita dapat wahyu permulaan tu daripada kita kata kesaksian mata kepala dia sendiri. Dia sendiri tengok. Bukan dengan cerita-cerita lah. Tapi ulama-ulama yang terpengaruh sangat dengan hadis itu, dia kata ini mursal. Mursal sahabi tak apalah, kita boleh terima. Dia kata, gitu. Padahalnya, tak perlu kita kata begitu. Kalau kita terima ini,
Jadi kalau mursal, patutnya ambil orang lain lah, ambil riwayat orang lain lah, lebih baik. Begitu sepatutnya. Kenapa ambil riwayat dia? Lepas tu, ya banyak lagi. Cuba kita tengok muka surat 11 itu. Perenggan yang kedua, Ibnu Sa'ad menceritakan bahawa wanita pertama yang memeluk Islam ialah Khadijah. Selepasnya ialah Ummul Fadal, iaitu isteri kepada Abbas. Kemudiannya ialah Asma, anak perempuan Abu Bakar, dan Aisyah. Ini Ibnu Sa'ad ni tokoh besar ni. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Tetapi ya, ini dia sebut. Kalau kita nak bincang panjang pula ya. Ini dia sebut penulis-penulis sirah di India dan di Pakistan. Betapa mereka ni terpengaruh dengan riwayat Hisham itu sehingga tidak menyenaraikan Aisyah ni sebagai antara orang yang memeluk agama Islam di peringkat awal. Sebab dia terpengaruh dengan itu, itulah kesan. Kesan hadis tadi. Sebab itu perlu dibincang, sebab dia berkait dengan banyak perkara. Berkait dengan banyak perkara. Dia tak sebut. Padahalnya dalam kitab-kitab sejarah banyak sebut. Sebab apa? Sebab mengutamakan riwayat Bukhari daripada riwayat-riwayat sejarah. Saya pun terima begitu. Teori itu dipakai untuk semua tempat. Bukan semua tempat. Setengah-setengah tu. Sebab ada dalam usul dirayat yang kita pun telah belajar juga. Kadang-kadang kita kena utamakan yang sejarah punya daripada hadis. Itu kaedahnya. Jangan terlalu tertutup. Dan mentang-mentang kita ni ahli hadis, belajar hadis, kira hadis saja. Pejam mata terhadap segala ilmu yang lain. Tak boleh begitu. Tak sepatutnya, saya tidak begitu. Kita telah bincangkan dalam hadis Muslim kan, Rasulullah berkahwin dengan Ummu Habibah dalam hadis Muslim atas permintaan ayah dia, Abu Sufyan. Maknanya ayah dia tu memeluk agama Islam selepas Fatih Mekah atau sebelum sikit, tak apalah, pada tahun yang ke-8 lah. Mana baru kahwin? Sedangkan semua ahli sejarah kata, tak, dia kahwin semasa duduk di Habsyah. Ya, ada dalam akad kahwin dia tu, Raja Najasyi pun ada terlibat sekali dalam perkahwinan Rasulullah. Dari jauh lah Rasulullah di Madinah, kemudian dihantar dia tu ke Madinah bersama dengan Nabi sebelum Fatih Makkah. Dia sudah sebagai isteri Nabi. Macam mana dalam hadis Muslim kata dia belum kahwin? Dah bercanggah tu dengan sejarah. Sekarang ni kita nak pakai yang mana? Nak pakai hadis ke? Nak pakai sejarah? Ulama-ulama hadis pun dalam bab tu dia terima yang sejarah. Imam Nawawi ke siapa ke? Boleh tengok apa di nota saya dalam apa ni usul 99 usul itu, dirayat itu. Saya sebut dengan rujukan je cukup. Tengok situ. Berapa ramai ulama-ulama hadis terpaksa angkat tangan, dia kata ini silap dalam Muslim. Kita boleh kata silap, tak ada apa. Tak ada apa pun. Sebab itulah, itu satu penyakit kita juga. Penyakit orang kita ni pun jiwa juga. Ada masalah jiwa juga. Dia kena orang Arab dulu sebut. Ada orang kita ni yang telajak jiwa, ukur hidung dulu, tempat cukup dengan ini. Nak ukur hidung pula lah. Susah lah kalau macam tu. Kalau jiwa berada di tahap itu susah, tak boleh buat kajian. Tak boleh buat kajian kalau macam tu. Tak akan lebih daripada orang lain, sampai bila. Biarlah ada, jangan-jangan sekali, tidak semua perkara pun, jangan-jangan sekali, kita ni mendahului orang lain. Salah kah? Kita di Malaysia ada berapa banyak lebih daripada Arab sebenarnya, lebih maju ke depan dari segi dunia lah daripada Arab. Apa salah? Takkan kita nak ikut Arab segala-galanya? Sebab yang tu ada ulama sebut. Ya, kalau ulama tak sebut, seolah-olahnya kita ni habis cerita bila selepas ulama dulu, tak boleh, tutup semua, tak boleh cakap, tak boleh bincang. Kalau macam tu tak akan maju ilmu. Kena tutup semualah apa ni, institusi inilah, kuliah hadis apa semua, fakulti hadis, Quran Sunnah apa semua, fakulti wahyu apa, kena tutup semua. Kalau macam tu tak guna dah. Dah guna apa, dah selesai semua, tutup dah pintu. Kalau macam tu, tak boleh. Tak pernah siapa pun kata begitu.
Seterusnya puja yang keenam, Ummul Mukminin menyertai perang Badar. Perang Badar. Jadi kalau kita tengok di sini, bacalah ya. Perang Badar ni pada tahun yang kedua Hijrah. Ummul Mukminin sudah masuk. Soalnya, macam mana dia boleh masuk? Kalau kahwin dengan Rasulullah tahun apa ni, umur 9 tahun. Tahun kedua baru 10 tahun. Sedangkan sahabat-sahabat ramai lagi yang lain, sahabat lelaki umur 14 tahun tak boleh masuk lagi. Tak boleh masuk. Nabi tak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok nampak sangat cara dia. Dia tidak guna kanak-kanak apa semua. Mendedahkan mereka, mereka tak faham apa, tak tahu apa lagi. Kepada benda-benda yang besar menyebabkan kematian macam tu. Rasulullah tak melibatkan. Nampak Rasulullah ni seorang yang bertamadun sangat. Dia ambil kira benda-benda itu. Sehingga sahabat-sahabat tu ada yang berjinjing angkat kaki ni nak suruh nampak tinggi. Biar nampak tinggi, nak masuk. Itu jiwa sahabat tu, tak kira lah itu. Itu lain cerita. Masalahnya umur tak cukup. Tak cukup 15 tahun dia tak bagi. Kenapa yang lelaki itu tak bagi, yang perempuan ni bagi? Pelik tu. Sepatutnya bagilah kepada lelaki. Setengah-setengah orang kata, oh itu isteri dia buat giliran. Tak payah buat giliran, tak payah bawa terus lah, senang. Ni bawa kan jatuh kalung lah, macam-macam cerita. Tak payah bawa lah, senang. Tak boleh sabar kah? Lepas tu kalau Nabi bawa, orang lain tak bawa. Orang lain pun nak bawa juga isteri dia. Kalau kita kata nak memuat, nak apa ni, memenuhi hajat suami, Nabi saja ke perlu? Sahabat lain tak perlu. Bawa semua kalau macam tu. Kita kena fikir apa akibatnya kalau kena tawas itu. Apa akibat? Bukan macam sekarang ni. Tak ada dalam dunia perhambaan, sistem perhambaan masa tu jadi hamba. Mana dedahkan budak jadi hamba. Isteri jadi hamba. Bijaksana ke Rasulullah macam tu? Itu masalah. Untuk memasak, lelaki tak boleh masak. Tukar masak, hebat-hebat lelaki. Bila-bila masak pun. Kalau kita kata untuk khidmat kepada Rasulullah, setengah orang kata dia tidak menyertai secara langsung dalam perang itu, masuk saja. Orang lain tak bangun macam tu. Ibnu Umar tak boleh buat. Nak khidmat saja dalam khemah saja. Dia bukan pergi medan. Tak boleh. Kenapa Nabi tak bagi? Bagilah untuk mereka juga. Kalau kita tak mahu bagi dia ikut serta betul-betul di medan perang, bagilah untuk khidmat lain, untuk merawat pesakit, balut luka-luka, bagi apa ni, untuk bawa air dan sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah dalam perang Badar, perang Uhud, itu yang dilakukan, kerja tu. Bukan dia duduk tidur saja dalam kemah dia. Kalau kita perhati. Tapi dah masuklah dalam kepala kita umat Islam ni. Ini ketika dia kahwin tu, patung dia, ada patung dia, permainan tu ada sekali dengan dia. Matang kau macam tu. Di satu pihak kita kata besar dah, matang dah, cerdik dah, dia layak dah kahwin. Di satu pihak ada anak, ada patung mainan dia. Pelik. Matang kau macam tu. Saya nampak macam orang sakit jiwa tu kalau macam tu. Kalau sudah besar lah. Nah. Atau budak-budak betul. Dia nak membuktikan budak, bagi anak patung pula, tambah. Bukan sekadar umur saja, anak patung. Tapi akan bercanggah pula dengan yang kita duduk pegang tu. Kita kata dia sudah matang. Matang ke macam tu? Itu tanda kematangan ke? Tanda kebudak-budakan? Itu masalah. Jadi kalau dia pergi medan perang, dia bawa patung ke dia bawa pedang? Baca sejarah biar betul. Baca sejarah biar betul. Perempuan sahabat sahabiah yang masuk dalam medan perang tu, dia duduk tidur saja ke? Ke dia pegang pedang? Sepatutnya Nabi nak bawa isteri dia atau siapa pun perempuan, dia mesti orang kata ada asas, dia tahu seni mempertahankan diri sikit sebanyak. Isteri Rasulullah ni, Aisyah ni, bukan orang yang layak pegang anak patung, tapi layak pegang pedang bersama suami dia. Itu baru nampak hebat. Ini dengan sebab adik tu semua jadi budak. Segala yang lain kita mudah terima masuk dalam kepala kita. Dengan sebab itu, sebab itu kita kata kena bincang, kena faham dengan baik benda ni. Ya, bukan sekadar selapis begitu saja.
Jadi ini termasuk, sebab itulah Sayyidina Umar bila dia bagi elang habuan kepada sahabat-sahabat di zaman dia, negara Islam ni sudah kaya, dia bagi mengikut kriteria sahabat itu. Dia terlibat dalam perang Badar ke tidak? Dia terlibat dalam perang Uhud? Lain dia bagi. Jadi yang lebih antaranya yang bagi, yang ikut serta dalam perang Badar itu lebih daripada yang lain. Aisyah di kalangan isteri-isteri Rasulullah paling banyak dapat. Setengah-setengah ulama, sebab dia terima hadis Hisham itulah. Dia kata sebab Rasulullah, dia semua orang tahu Rasulullah ni kasih kepada isteri dia lebih daripada orang lain. Sebab itu bagi lebih. Ini kita secara tidak langsung sebenarnya tikam Rasulullah. Rasulullah ni macam mana dia kahwin? Kalau kita kahwin ikut sunnah tu dah, biarlah isteri semua. Bukan setakat isteri, semua orang tahu kita di lebih kasih kepada satu orang isteri. Gitu kan Rasulullah nak ajar? Tak mungkin Rasulullah begitu. Apa contoh yang kita dapat kalau macam tu? Rasulullah ni ketara sangat, nampak sangat pilih kasihnya. Gitu kau? Sehingga Sayyidina Umar pun terkesan bagi lebih kepada isteri dia. Takkan macam ini satu penghinaan secara senyap-senyap terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak terima ini lah yang jadi gitu. Kita duduk terima itu saja. Macam mana dia nak? Tapi masalahnya pergi perang ni macam mana? Setengah-setengah tu kata dia nak pergi bye-bye saja. Ucap selamat jalan. Masalahnya orang lain kenapa tak pergi? Nak ucap selamat tu kau berbatu-batu pergi seorang diri, pada nak balik dengan siapa? Fikirlah sikit. Lepas tu kain tudung dia dijadikan bendera, diambil sebab tidak ada. Benda tu tidak dirancang asalnya nak pergi keluar perang. Jadi ambil apa ada sajalah. Ambil kain kelubung dia buat sebagai bendera. Dia tak pergi ke macam tu? Takkan dia duduk di Madinah? Dia yang ada kain kelubung, kelubung ni, tudung ni, kain dia tu diambil di apa ni, koyak, buat dua bendera. Dia terlibat. Kalau kita kata sebab dia terlibat, masuk akal lah. Waras apa khalifah Islam. Tidak kata pilih kasih. Sampai kemudian isteri-isteri Nabi ada lagi, macam mana perasaan dia? Tak berkecil hati ke isteri-isteri Nabi? Sampai begitu sekali. Zaman kemudian pun ditunjukkan Aisyah ni lebih pada pandangan Rasulullah. Kenapa dia lebih? Kenapa dia lebih? Kerana dia anak dara. Gitukah cara Rasulullah menilai manusia ni? Menilai isteri dia? Tak patut tu. Ini cuba tengok sini ya. Seterusnya kita ringkas ya. Hujah ketujuh, buka surat 16. Aisyah menyertai perang Uhud sedangkan kanak-kanak lelaki berumur 14 tahun tidak dibenarkan menyertai perang. Perang Uhud masuk. Memang dalam Bukhari sendiri ada sini. Bukhari sendiri. Kalau kita terima, ini semua terima. Tak boleh, 14 tahun pun tak boleh. Dalam perang Badar pun tak boleh, dalam perang Uhud pun tak boleh. Sebab jelas dalam Bukhari sebut, Ibnu Umar kata, saya pada tahun ketiga tu tak boleh masuk perang Uhud. Sebab saya baru berumur 14 tahun. Peperangan mula-mula saya sertai ialah perang Khandaq. Sebab itu berlaku pada tahun yang ke empat. Ketika itu saya sudah 15 tahun. Baru boleh masuk. Jelas. Dan bukan seorang. Lelaki itu lelaki. Ini budak pula tu, perempuan pula tu, bawa pergi di medan perang. Dan terdedah isteri dia jadi hamba. Patutkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bijaksana mendedahkan isterinya kepada keadaan itu? Bahaya tu. Umur. Memang umur. Jadi kalau lelaki pun tak benar, perempuan kenapa? Kalau kita kata perempuan, perempuan lain untuk khidmat gitu. Tadilah kita sudah sebut dah. Orang lain tak perlu ke khidmat? Sahabat-sahabat yang lain. Kalau nak masak, dengan maksud untuk masak, sahabat lelaki yang kurang 15 tahun tak boleh kau masak. Dia pun nak khidmat, biarlah tak pergi medan perang pun. Boleh khidmat apa sajalah. Itu lebih baik lagi sebenarnya daripada bawa perempuan. Apalagi budak.
Ini yang kita kena fikir. Yang kita kena fikir. Ini jelas dalam Bukhari sebut Anas bin Malik. Sebab itu saya mengatakan Anas bin Malik ketika dia jadi khadam Nabi itu mula-mula bukan umur 10 tahun. Dia bukan. Lebih lagi. Sebab dia masuk dalam perang Uhud. Dia tengok dalam Bukhari sebut dia tengok Aisyah dia begitu kalut pada hari itu dengan ibunya Ummu Sulaim. Mereka kesana kemari sampai terselak kain. Nampak perhiasan kakinya, nampak betisnya. Anas kata, nampak betis Aisyah, nampak betis Ummu Sulaim. Sampai begitu sekali mereka dalam kekalutan itu untuk angkut air dan untuk merawat orang-orang yang luka pada hari itu. Aisyah sekali terlibat. Tak pernah pula Ummu Sulaim kata, kamu duduk dalam-dalam tu. Tengok Rasulullah seorang saja tinggal ini, kamu duduk, kamu budak. Adakah dia kata gitu? Tak pernah disebut, dibayangkan dia tu sebagai budak, kanak-kanak. Tak pernah. Bahkan dilayan dia sebagai seorang yang sudah matang, dewasa. Nah, itulah yang kita dapati dalam hadis ke, dalam sejarah ke, memang begitu. Kan dalam peperangan Uhud tu ada ketikanya sangat genting. Ketika itu hanya Rasulullah ni ditemani oleh seorang dua saja sahabat. Sampai ke peringkat itu bahaya sangat tu. Dan Aisyah sangat gigih dalam peperangan itu. Lepas tu kita tengok muka surat 17 bawah sekali. Perlu diingat bahawa wanita yang mengambil bahagian dalam peperangan mempunyai pelbagai tanggungjawab. Seperti mengangkat dan merawat mujahidin yang tercedera di medan peperangan. Memberi minum kepada mujahidin yang tercedera. Bahkan mengangkat senjata bila diperlukan. Gitu caranya nak bawa ni. Bukan tak tahu apa. Tahu bawa anak patung saja. Bukan begitu. Adalah jelas bahawa jika semua wanita mampu melakukan tugas-tugas ini, tidak mampu melakukan, bagaimana mungkin tanggungjawab sebegitu penting diserahkan kepada seorang kanak-kanak perempuan yang baru berusia 9 tahun atau 10 tahun? Kalau orang perempuan biasa pun kita tak boleh serah kerja benda-benda macam mesti dia tu seorang yang cergas, seorang yang tangkas, dia tahu seni mempertahankan diri sedikit sebanyak. Kalau tidak, ya. Ya matanglah sebab umur 20 tahun. Sebab umur sudah 21, 22 dah. Itulah yang bercanggah tadi tu. Kenapa yang besar bawa anak patung? Di satu pihak, kita kata dia sudah matang. Di satu pihak pula nampak sangat tak cerdik dia. Itu ada dalam hadis tu. Jadi dalam hadis tu, macam mana? Jadi itu benda yang kita kena fikir ni. Ini satu penghinaan secara senyap-senyap terhadap Aisyah. Kita tikam dia dari belakang. Tu maknanya. Kita tikam dia dari belakang. Cuba kita tengok muka surat 18. Dia tengok tu. Antara wanita yang pernah berperang bersama Rasulullah ialah satu, Ummu Umarah. Ini dalam sejarah. Umarah pun ada dalam perang Uhud. Turut melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Beliau mendapat 13 luka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah membadut lukanya sambil berdiri. Itu ada. Ini orang perempuan yang terlibat ni macam ni jadi. Macam mana kita nak kata dia hanya duduk dalam kemah saja, duduk masak nasi, masak roti. Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Tak diserang. Tak ada jaminan macam mana? Betul. Ya. Ummu Umarah berhadapan dengan Ibnu Qamiah yang melemparkan batu kepada Rasulullah. Beliau menyerang menggunakan sebatang kayu. Sedangkan Ibnu Qamiah bersenjata sebilah pedang. Mengakibatkan Ibnu Qamiah jatuh tersungkur dan pecah kepalanya. Itu penglibatan orang perempuan di zaman Rasulullah. Jadi Aisyah pun macam tu jugalah kira-kiranya. Kenapa kita nak? Dan sebab kita tak terima dia tu budak. Soalnya kenapa bawa budak? Dah tahu dah tempat tu bahaya. Kita kan, kalau tempat bahaya bawa budak. Nak pergi demonstrasi pun tak bagi dah. Tak bawa dah. Bukan nak pergi perang.
Demonstrasi pun tak bawa dah. Salah. Wah. Beliau juga telah menyertai peperangan Yamamah kemudiannya menentang Usailimah Al-Kadzab dan telah berjuang dengan sepenuh hati dan telah mendapat 12 luka sehingga menyebabkan tangannya tidak boleh digunakan. Ini sahabiah. Jangan kita nampak sahabiah ni jenis lembek gitu. Zaman Nabi bukan jenis tu. Sahabat-sahabat ni. Yang kedua, Ummu Sulaim. Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan bahawa Ummu Sulaim membawa bersamanya pisau belati pada hari peperangan Uhud. Anas telah menceritakan bahawa Ummu Sulaim membawa pisau belati bersamanya sewaktu pertempuran Hunain. Abu Talha mengadu kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ini Ummu Sulaim dan beliau membawa pisau belati bersamanya." Mendengarkan kata-kata itu, Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, saya menyimpan pisau ini kerana jika ada orang kafir datang mendekati saya akan menikam perutnya." Cuba tengok. Dia tak guna senjata ke? Guna. Betul lah, dia bukan berada di saf depan. Betul, itu kita timur, boleh timur. Tapi di saf belakang pun dia kena hebat juga. Dia tak boleh masuk gitu saja, sesuka hati. Bukan nak pergi berkelah ni. Bukan nak pergi piknik ni. Wanita yang tidak menyertai pertempuran secara langsung juga turut dilengkapi dengan senjata. Biasalah begitu dalam perang. Tangan kosong, tangan. Keterangan ini jelas menunjukkan bahawa menyertai peperangan bukanlah tugas seorang kanak-kanak bawa umur. Ummu Sulaim, ibu kepada Anas, adalah seorang wanita yang dewasa dan berpengalaman. Beliau telah mengambil bahagian dalam beberapa peperangan bersama Nabi SAW. Yang ketiga, Ummul Mukminin Aisyah. Jadi dalam ni memang jelas lah. Itu dalam Bukhari pun ada. Kalau dalam dia masuk dalam perang Badar itu dalam Muslim. Yang masuk dalam perang Uhud ini dalam Bukhari pun ada. Jadi kalau kita kata macam mana Bukhari itu kan dia riwayatkan kahwin umur 6 tahun. Kemudian umur 9 tahun bersama. Ini riwayat ni dia juga bawa. Pergi perang tentu dah tak cukup umur 15 tahun. Kalau perang Uhud tentu dah. Macam mana dia fikir? Tapi macam tadilah Hafiz Ibn Hajar terima semua tu. Apa dia, Zahabi pun terima hadis Bukhari. Tapi sambil-sambil itu dalam kitab dia kata beza dia 10 tahun dengan Asma', dia tak terfikir. Ini masalah tak terfikir, tak terlintas. Kalau dia terlintas dia pun betul juga ya. Dia akan jadi gitulah. Soalnya kita ni orang kemudian ni kata takkan ulama dulu tak terfikir. Sudah habislah macam tu. Kalau segala-galanya sudah terfikir, zaman dulu lagi sudah jadi zaman maju moden seperti sekarang ni lah. Ada elektrik, ada semua-semua dah terfikir lah. Semua macam tu selesai lah kita. Buat apa dah? Tidak begitu. Manusia, dia hebat macam mana pun, sebagai manusia dia ada hak dia. Takkan tak ada orang dulu Allah tinggalkan untuk orang kemudian nak khidmat untuk agama. Semua monopoli orang dulu, takkan begitu. Tak apalah. Seterusnya muka surat 20 hujah ke-8. Aisyah masih ingat dengan jelas peristiwa hijrah Abu Bakar hendak berhijrah ke Habsyah. Dia ingat betul-betul. Dia cerita tu peristiwa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Hijrah ke Habsyah tahun berapa? Tahun ke-4 atau ke-5 hijrah. Apa ni, kenabian. Sebelum hijrah. Dia ingat. Kalau mengikut riwayat ini yang biasa orang terima ni, dia tak lahir lagi macam mana dia ingat. Dia sebut dia ingat. Dia menyaksikan, dia ingat. Pelik tu. Ingat sebelum lahir. Ada pula macam tu. Usahkah sebelum lahir? Cuba kita. Fikir diri kita sendiri. Masing-masing kita fikir. Tanya diri sendiri. Berapa perkara yang kita ingat ketika umur kita 5 tahun? Cuba sebut satu. Pasti. Ini ketika saya umur 5 tahun. Budak umur 5 tahun pun tak boleh nak sebut.
kita sekarang. Jangan tanya orang lain sebab benda ni pun kita mengalami sendiri kan, masing-masing mengalami. Kita lalu juga umur 5 tahun tu. Ha? Sebelum umur 40 tahun, sebelum umur 30 tahun, kita lalu umur 5 tahun. Ha? Kalau saya lah saya umur 7 tahun pun tak berapa nak ingat ni apa peristiwa. Dengan tepat. Hmm. Nah, cuba bayangkan. Macam mana kalau kita katalah Aisyah ada dalam kita lewatkan sikitlah hijrah tu, eh? Hijrah ke Habsyah tu. Tahun yang keenam, katakanlah dia baru setahun. Orang budak umur setahun ni ingat kau. Tu masalahnya. Eh? Itu masalahnya. Tak boleh ingat. Hmm. Jangan kita pegang sesuatu ni bercanggah dengan akal, fitrah manusia. Sahabat ke siapa dia melalui semua proses itu. Eh? Kalau kita tak ingat, dia pun tak ingat juga. Kecuali kalau kita kata dia telah lahir sebelum ke, apa ni, kebangkitan, sebelum Nabi diutus sebagai Rasul 5-6 tahun sebelum itu. Jadi budak umur 6 tahun yang cerdas kita kata bolehlah, atau lebih lagi ke bolehlah. Namun kita nak kata budak umur setahun ingat, itu pelik tu. Atau kita nak kata Aisyah berdusta, nak kata dusta, takkan macam tu. Dan yang disebut dalam Bukhari juga. Dalam Bukhari juga. Semua dia sebut. Ibnu Dunnah macam mana tak bagi Abu Bakar pergi. Ibnu Dunnah berbincang, berunding dengan pemuka-pemuka Quraisy supaya orang macam ni tak patut keluar negeri, meninggalkan negeri dia. Berapa banyak sumbangan dia kepada masyarakat, orang baik macam ni. Teruk sangatlah kita nampaknya kalau macam tu orang yang baik ni sampai kita nak halau daripada negeri ni, kita nak orang macam mana? Ni orang dia sebut sifat macam ni, Abu Bakar. Semua Aisyah sebut. Apa yang dia sebut bukan dia dengar daripada orang lain. Yang dia tahu. Sebab dia sudah ada dah. Yang kita kata dia mursal, ini mursal, semua mursal. Suka takwil sangat kita ni. Bukan satu perkara saja, dalam semua perkara nak takwil. Akidah takwil. Dalam masalah ni pun takwil juga. Ini mursal, dia tidak dengar sendiri. Macam mana tidak dengar sendiri? Sebab apa yang kita kata dia tak dengar sendiri? Sebab kita duk terima yang tu, dia tak lahir lagi. Dan kalau tak lahir nak dengar macam mana? Nak tengok macam mana? Itu sebabnya. Punjanya situ juga. Pergi ke situ juga. Cuba tengok muka surat 23, kita ringkas lah. Sebab itu saya buat lengkap begini supaya senang. Balik boleh baca sendiri. Balik boleh baca sendiri. Nak bagi puas hati lagi, baca sendiri. Muka surat 23. Bawah sekali ya. Kesimpulan dari perbincangan ini ialah anda hendaklah mengaku berdasarkan hadis ini bahawa Ummul Mukminin radhiyallahu anha sudah tentu sekurang-kurangnya berumur antara 5 hingga 6 tahun pada waktu perlantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kena terima. Sebab apa? Kita tanya diri kita sendiri, apa yang kita ingat? Itu paling awal dah tu manusia boleh ingat umur 5 tahun. Bawah pada tu tak ada. Tak ada. Tak ada dalam sejarah ni mencatatkan budak umur 2 tahun dia ingat. Tak ada. Jadi kita kena terima, kena mengaku. Dah kalau kita mengaku begitu, macam mana kita nak kata ketika dia kahwin umur 6 tahun? Dan sekaligus ia membuktikan bahawa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidatina Fatimah adalah sebaya. Adalah sebaya. Dia cerita dia sebenarnya cerita Syiah juga. Ramai orang tak tahu sebab tu. Dia begini cerita cara ringkas. Syiah kata sebelum ni dua minggu lepas saya telah bincang dah tentang Fatimah ni Syiah tak mau terima anak Rasulullah ni, anak perempuan Rasulullah ni ada seorang saja ni, anak perempuan Rasul Fatimah saja. Yang lain lagi tiga tu anak tiri dia atau anak angkat dia. Kita telah bincang dah itu. Tengoklah dalam rakaman pun ada. Setengah-setengah tu dia tak dapat nafi kan. Terimalah juga. Sebab tak dapat nafi kan. Dalam kitab dia sendiri pun terima. Paksa kena terima.
Cuma dia nak perlebihkan Fatimah tu juga, nak lebih macam mana cara? Fatimah ni lahir, inilah satu-satunya anak Nabi yang dilahirkan selepas Nabi ni dilantik menjadi Rasul. Jadi caranya dia mestilah Fatimah tu lahir selepas menjadi Rasul. Selepas menjadi Rasul maknanya lewat lah. Sebab itu jadi Fatimah ni pun kahwin dengan Sayyidina Ali umur 9 tahun je. Dia jadi 9 tahun lah. Lepas tu kita tanya, kenapa begini? Macam mana kamu boleh terima? Dia kata, dia sudah perangkap dah kita. Kamu pun terima juga, dia ketawa depan kita. Kamu pun terima juga, Rasulullah. Tidak kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun. Apa boleh? Yang dia terima Fatimah tu semuda itu sebab dia nak letakkan Fatimah ni anak yang dilahirkan selepas kebangkitan Rasul. Ni anak seorang Rasul. Sebelum itu dia bukan seorang Rasul walaupun Muhammad, tapi bukan seorang Rasul lagi. Tak ada kelebihan sangat. Selepas itu dia nak bawa ke situ, lalu dia turunkan umur Fatimah tu kepada 9 tahun juga semasa kahwin dengan Sayyidina Ali. Sebab dia semua terima Fatimah ni semasa dia sebaya dengan Aisyah. Jadi Aisyah pun sama jugalah. Sedangkan Fatimah ni tidak semudah itu. Itu permainan Syiah. Dia nak cerita kelebihan. Dia tak fikir dah kelebihan tu apa jadi kepada Nabi SAW. Jadi dia tak fikir. Dia kira dia. Sebab nak lebihkan seorang ibu kepada sekalian imam mereka ni. Itu cerita asalnya. Ini permainan dia. Macam disebarkan ni lah, apa ni, Khadir. Khadir tak mati, Khadir masih hidup lagi. Jadi orang Syiah kata, apa peliknya kalau kita kata Imam Mahdi masih hidup lagi? Dia hidup lahir lama dah, 1,000 tahun lebih. Dan kalau hidup, kenapa tak keluar? Kamu macam tu juga, dia kata. Khadir, kamu kata hidup, kenapa dia tak mari? Dia bawa ke situ. Itu cara dia. Khadir lagi teruk, kata dia, kamu 1,000 tahun, ini baru 1,000 tahun lebih, tak pelik kalau tak mati. Dia permainan benda-benda macam ni, kita kena fikir juga. Kena fikir. Dengan itu terpulanglah kepada anda sama ada untuk menerima riwayat Hisham ataupun tolak semua yang ni. Hujah yang ke-11. Kesembilan, Aisyah mengelap luka dan hingus Usamah bin Zaid yang dikatakan sebaya dengannya. Usamah bin Zaid ini katakan sebaya juga dengan Aisyah. Sebab apa? Ketika Rasulullah wafatkan, umur Usamah tu umur berapa? 18, 19 atau 20, sekitar tu dah. Jadi Aisyah dah sebaya, patutlah kata. Betul lah belah kita, sebab kita kata dia kahwin dengan Rasulullah umur 9 tahun dan bersama dengan Rasulullah 9 tahun. Jadi betul lah. Sama dengan Usama. Tapi masalahnya gini, tengok dalam hadis. Rasulullah suruh Aisyah ni lap hingus dan darah Usama. Suruh Aisyah. Cuba kita tengok. Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa Usama telah jatuh tergelincir di bendul pintu dan luka di mukanya. Rasulullah berkata kepada saya, bersihkan kotoran itu daripada Usama. Saya terasa jijik bila melihat Usama mula menjilat darahnya untuk membersihkan mukanya. Kita kata darah dia lagi, mungkin dia menangis ya, budak ya. Keluar hingus, duduk sapu muka tu. Itu dia rasa jijik. Dalam riwayat Ibnu Majah, hingus keluar dari hidung Usama. Nabi SAW menyuruh saya bangkit dan membersihkan hidung Usama. Saya berasa jijik. Lalu Nabi SAW sendiri yang bangun dan membersihkan hidungnya. Di dalam riwayat At-Tirmidhi, ada pula disebut bahawa Nabi SAW hendak membersihkan hidung Usama. Kemudian Ummul Mukminin meminta izin untuk membersihkan hidungnya, yakni hidung Usama. Nabi SAW kemudian berkata, wahai Aisyah, sayangilah Usama, kerana saya juga menyayangi Usama. Itu dalam Tirmidhi. Juga Baihaqi menerusi Asy-Sya'bi daripada Ummul Mukminin, katanya, Rasulullah SAW meminta saya bangun dan membasuh muka Usama.
Saya memberitahunya, saya tidak tahu membersihkan muka kanak-kanak kerana saya tidak mempunyai anak. Tolonglah pegang dia dan basuh mukanya. Nabi SAW memegang Usamah dan membasuh mukanya. Dan baginda berkata, dia, yakni Usamah, telah memudahkan kita kerana dia bukan seorang kanak-kanak perempuan. Jika dia seorang kanak-kanak perempuan, saya akan menghiaskannya dengan perhiasan-perhiasan dan akan berbelanja banyak untuknya. Sebab sayang kan, bila sayang kan nak bagi, beli perhiasan tu, perhiasan inilah. Tapi itu kalau perempuan. Jadi dia telah menyelesaikan banyak masalah kita, Nabi kata. Nabi kata, sambil-sambil dia lap tu, sapu apa ni darah apa ni di muka Usamah. Imam Ahmad melalui Baihaqi telah meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Usamah jatuh tergelincir di atas bendul pintu. Mukanya telah luka. Nabi SAW telah mengelap dan membersihkannya. Dan baginda berkata, wahai Usamah, jikalau kamu seorang kanak-kanak perempuan, pastinya saya akan memakaikan dan menghiasi kamu dengan perhiasan. Saya akan berbelanja besar untukmu. Itu kata Nabi. Sekali lagi, perhatikan semua riwayat ini. Anda akan dapati bahawa Usamah bin Zaid adalah seorang kanak-kanak yang jauh lebih muda daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada masanya dia tercedera atau hidungnya berhingus. Ada kalanya Ummul Mukminin mengangkat dan membersihkannya, dan kadang-kadang Rasulullah melakukannya. Ada kalanya Ummul Mukminin berasa jijik, dan pernah suatu kali beliau minta maaf dengan berkata, saya tidak mempunyai anak. Jadi saya tidak mempunyai pengalaman membasuh muka anak-anak. Dia kata. Yang keduanya ini jelas menunjukkan bahawa Usamah adalah jauh lebih muda dari Ummul Mukminin. Jika Ummul Mukminin adalah sebaya atau lebih muda daripada Usamah, Rasulullah tidak mungkin akan menyuruh Aisyah untuk membersihkan darah dan hidungnya. Arahan begitu selalunya diberi kepada seorang yang lebih tua daripada kanak-kanak tersebut. Tidak pernah berlaku dalam sejarah seorang kanak-kanak berusia 8 tahun disuruh untuk melayan dan merawat seorang kanak-kanak berusia 10 tahun. Ada macam itu. Apalagi kalau lebih. Kalau kita kata sebenarnya tidak, tak mungkin ini. Kecuali kalau dia tu sudah jauh bezanya umurnya. Para ulama mengatakan dari riwayat Hisham, Ummul Mukminin berusia 18 tahun semasa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu adalah perlu untuk mengetahui berapa usia Usamah di waktu kewafatan Rasulullah. Nah, kita nak kena tahu tu. Imam Az-Zahabi telah menulis di dalam bukunya Siyar A'lamin Nubala bahawa Usamah berusia 18 tahun pada waktu itu. Sesuatu yang menarik untuk diperhatikan di sini ialah seorang kanak-kanak perempuan telah membersihkan hidung seorang kanak-kanak lelaki yang sebaya dengannya. Itulah jadinya. Jadi adakah Rasulullah itu akan suruh pula kalau macam itu? Nampak sangat tak sesuai itu. Tak sesuai. Dia sendiri pun kena orang urus. Nak suruh dia pula urus. Dia sendiri pun kena orang urus diri dia itu. Waliyuddin Al-Khatib At-Tabrizi, penulis Mishkat, menulis di dalam bab Al-Ikmal fi Asma'ir Rijal. Apabila Nabi SAW wafat, Usamah berumur 20 tahun. Kalau mengikut dia, 20 tahun. Kalau macam tu, Aisyah umur 18 tahun, Usamah 20 tahun. Mana suruh yang lebih muda uruskan yang lebih tua? Patutkah macam ni? Telah disepakati oleh ulama hadis dan ahli sejarah bahawa sebelum kewafatannya, Rasulullah menyusun satu pasukan tentera untuk menyerang tentera Rom dan menakluk Syria untuk menebus kekalahan dalam Perang Mu'tah. Usamah kekalahan untuk satu peringkat lah, bukan secara mutlak ya. Merupakan panglima angkatan tentera ini, dan sahabat besar seperti Sayyidina Umar telah diperintahkan untuk berperang di bawah arahannya. Pada ketika itu beliau berumur 20 tahun. 20 tahun. Kalau mengikut pendapat yang kebanyakan. Menurut Waliyuddin Al-Khatib, 19 tahun. Dan menurut Hafiz Ibn Kathir, semasa Rasulullah SAW wafat, Usamah berumur 19 tahun. Sekitar itulah, ada beza lah. Ada yang kata 18, 19, 20.
ikut mana-mana pun Aisyah sebaya lah, kita boleh katakan sebaya. Kalau mengikut riwayat yang biasa lah, kalau mengikut riwayat yang biasa. Bahkan berdasarkan setengah-setengah pendapat ni, Usamah lebih tua lagi daripada Aisyah. Kalau macam tu tak sesuai sekali. Rasulullah nak suruh dia supaya uruskan apa ni, Usamah yang luka dan beringus tu. Memang itu tentera itu memang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar. Beliau menghantar pasukan yang dipimpin oleh Usamah itu. Usamah telah dilahirkan, cuba tengok, Usamah telah dilahirkan pada tahun ketiga kerasulan. Dan kejadian di mana beliau cedera terjatuh di muka pintu rumahnya dan hidungnya beringus, atau Nabi SAW membasuh mukanya, ataupun baginda menyuruh Ummul Mukminin supaya membasuh dan membersih mukanya dan sebagainya, adalah kerana Usamah pada masa itu ialah seorang kanak-kanak kecil. Dan juga permintaan supaya Ummul Mukminin merawat Usamah adalah kerana Ummul Mukminin adalah lebih tua daripada Usamah. Gitulah yang sepatutnya, logiknya. Jika Usamah adalah lebih muda daripada Ummul Mukminin dan usianya sekitar 19-20 tahun di waktu kewafatan Nabi, umur Ummul Mukminin sepatutnya sekurang-kurangnya 5 tahun lebih tua sekurang-kurangnya daripada Usamah. Dengan itu barulah arahan mengenai membersih darah dan hidung itu sesuai, baru sesuai. Kita kata gitu. Hujjah ke-10, ahli sejarah At-Tabari mengatakan Aisyah lahir di zaman jahiliyah sebelum kerasulan. Yang peliknya At-Tabari ni banyak benda-benda yang pelik cerita, tapi dalam bab ni tak ada pula cerita umur 6 tahun 9 tahun kahwin dengan Nabi, tak ada pula. Dia tak ambil itu, dia tak ambil itu. Bahkan banyak riwayat yang menyebut apa ni, Aisyah ni lebih tua dan memeluk agama Islam awal lagi, itu ada, ada pula. Ahli sejarah Ibnu Jarir menceritakan tentang keluarga Sayyidina Abu Bakar sebagaimana berikut. Abu Bakar telah berkahwin sebanyak 2 kali semasa zaman jahiliyah. Kena ingatlah, zaman jahiliyah. Pertama dengan Qatilah dan memperolehi Abdullah dan Asma radhiyallahu anhuma. Dan kedua dengan Ummu Ruman yang daripadanya Aisyah dan Abdurrahman telah dilahirkan. Saja saya nak bagi apa ni, maklumatlah kepada kita semua. Habibur Rahman ini terasa sangat apabila cerita-cerita ni disebarkan dalam masyarakat dan menyebabkan jadi orang ni jadi pening. Sebab apa? Sebab gini, dia tu keturunan Abdurrahman. Abdurrahman bin Abu Bakar, dia tu anak cucu lah, keturunan Abdurrahman. Maknanya macam mak saudara dia lah. Aisyah ni macam mak saudara dia, tok saudara lah, kita kata jauh dah. Tapi dia ni mengikut dakwaannya lah, dakwaannya. Dan diketahui sejarah dia pun, ayah dia pun orang alim besar, Maulana Habibur Rahman ni alim besar. Dia ni daripada keturunan Abdurrahman bin Abi Bakar. Sebab itu di akhir nama dia ada As-Siddiqi. Siddiqi tu mana keturunan Sayyidina Abu Bakar lah. Sebab itu dia terasa sangat, tersentuh sangat bila orang permain-mainkan isu ini. Kemudian bila beliau menyebut 4 orang anak ini telah dilahirkan oleh 2 orang isteri sebagaimana dinyatakan di atas, kesemuanya telah dilahirkan pada zaman jahiliyah. Cuba itu benda ingat, apa makna zaman jahiliyah? Sebelum Nabi diutuskan menjadi Nabi lah. Kalau tahun kelima kenabian itu sudah Islam, zaman Islam. Kena ambil kira ni, jangan pandang sepi saja. Kita letak ke tepi semua ni, tokoh-tokoh besar ni, kena ambil kira. Ingat bahawa kaum Syiah mengatakan umur Aisyah ialah 6 tahun bila mengahwini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap Muslim tahu bahawa zaman sebelum daripada kerasulan dipanggil zaman jahiliyah. Jika Ummul Mukminin telah dilahirkan meskipun beberapa bulan sebelum kerasulan, usianya ialah 15 tahun. 15 tahun pada waktu beliau mula tinggal bersama Rasulullah. Kalau kita mengambil kira sehari pun,
sebelum kebangkitan sebagai rasul 15 tahun. Dia tak jadi 9 tahun. Beliau pula tinggal bersama Rasulullah, dan juga kami telah membuktikan sebelum ini bahawa Ummul Mukminin telah dilahirkan sekurang-kurangnya 5 tahun. Sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum kerasulan. Dengan itu telah pasti bahawa Ummul Mukminin mula hidup bersama Rasulullah ketika berusia 19 tahun. Bagaimanapun, mungkin juga usianya lebih tua lagi daripada 19 tahun. Tetapi adalah mustahil beliau lebih muda dari itu. Tak boleh. Tak boleh terima. Pada pandangan kami, semua tipu helah ini adalah ciptaan orang-orang Kufah. Kena ingat nanti bila kita bincang di bab riwayat nanti, situ kita rampung. Semuanya orang Iraq lah, keperawi dia. Pelik tu. Kenapa ni orang Iraq saja? Iraq ni pusat Syiah. Sekarang ni dah jadi Syiah punya pula. Sekarang ni. Dulu jadi Sunni-Sunni. Tak tentu hala juga. Kemudian jadi bertukar. Jadi teruk lagi. Ini adalah kerana mereka mendakwa Fatimah dilahirkan 5 tahun selepas kerasulan dan berkahwin semasa berumur 9 tahun. Dicatatkan di dalam Tuhfatul Awam, iaitu buku fiqh mereka, bahawa seorang gadis sepatutnya dikahwinkan setelah usianya mencecah 9 tahun. Ini Syiah, Syiah. Dengan itu orang Kufah dengan niat untuk menyembunyikan muslihat jahat mereka telah memalsukan fakta tentang usia Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bila ahli sunnah dengan lantang menolak penipuan orang Syiah ini, mereka akan menjawab, bagaimana kamu boleh menolak fakta ini sedang kamu menerima yang Aisyah berkahwin semasa berumur 9 tahun? Itu cara dia perangkap kita. Ni lewat ni. Kena berhenti ke macam? Sekiranya kita berpegang bahawa perbezaan umur di antara Aisyah dan Asma ialah 10 tahun, maka umur Asma ialah 14 tahun semasa Nabi dilantik menjadi Rasul. Dengan fakta ini, Ummul Mukminin sudah pasti dilahirkan sebelum kerasulan. Ini bermakna bahawa Ummul Mukminin dan Sayyidatina Fatimah adalah hampir sebaya. Perbezaan umur sebanyak 10 tahun di antara kedua-duanya hanyalah rekaan orang Kufah. Itu sebenarnya. Kemudian hujah ke-11, Abu Bakar bercadang mengahwinkan Aisyah sebelum berhijrah ke Habsyah. Orang kata, sebab gini, sahabat kan sahabat rapat ni Abu Bakar dengan Rasulullah. Dia naklah anak dia dikahwin dengan Rasulullah. Rasulullah pun nak ambil hati sahabat dia tu. Jadi biarlah walaupun masih kecil lagi dia kahwin. Begini, kita kena tahu cerita tu. Sebelum nak kahwin dengan Rasulullah ni, ada ke tidak Abu Bakar nak kahwinkan dia dengan sesiapa? Kalau ada, umur berapa? Jadi untuk apa? Kalau kahwin dengan Rasulullah untuk dapat kemuliaan, jadi isteri Rasulullah, okey, tak apa. Nak kahwin dengan orang lain tu apa kemuliaan? Umur berapa? Kalau kita kata kahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun, maknanya pada ketika itu umur 5 tahun kahwin dengan orang lain, apa kelebihannya? Nak dapat apa dengan orang itu? Ini benda yang kita kena fikir. Hujah ke-11, Abu Bakar bercadar mengahwinkan Aisyah sebelum berhijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah sebelum hendak berhijrah ke Habsyah. Maksudnya pada tahun ke-4, ke-5 kenabian. Bukan hijrah. Sebelum tu dia pergi tu dah nak pergi nak tinggal kan. Anak di rumah ni macam elok juga kalau dikahwinkan. Berapa tahun umur dia? Itu benda yang kita kena perhati. Ahli sejarah mendakwa Ummul Mukminin telah ditunangkan dengan Jubair bin Mut'im sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini beliau. Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hajatnya kepada Abu Bakar untuk mengahwini Aisyah, beliau, yakni Abu Bakar, meminta tangguh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya telah berjanji dengan Mut'im bin Adi bin Naufal untuk mengahwinkan Aisyah dengan anaknya Jubair.
berikan saya sedikit masa supaya saya dapat meleraikan ikatan janji ini daripadanya. Kemudian Abu Bakar telah membebaskan dirinya daripada Mut'im dan anak lelakinya. Selepas daripada itu, beliau mengahwinkan anak perempuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam hadis ni. Dalam Musnad Ahmad pun ada, dalam Baihaqi pun ada kemudian. Dalam bab riwayat tu ada. Bukan Ibnu Sa'ad saja cerita. Ada. Nak kahwinkan dengan orang lain sebelum Rasulullah ni ada cerita tu. Bukan dongeng ahli sejarah saja, tidak. Dalam kitab hadis pun ada. Ibnu Sa'ad telah menukilkan satu riwayat yang lain melalui Abdullah bin Numair daripada Abdullah bin Abi Mulaikah sebagaimana berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hajatnya kepada Abu Bakar untuk mengahwini Aisyah. Abu Bakar telah meminta tangguh. Wahai Rasulullah, saya telah memberikan Aisyah kepada anak lelaki Mut'im bin Adi Jubair. Tolong berikan saya sedikit tempoh supaya saya dapat membebaskannya. Jubair telah membebaskan Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengahwini beliau. Itu cerita. Perhatikan baik-baik bahawa rundingan telah dibuat dengan Mut'im bin Adi untuk mengahwinkan Ummul Mukminin dengan anak lelakinya Jubair bin Mut'im bin Adi. Semoga Allah mengampuni Shibli. Tak apalah, ini dia nak ceritanya kekeliruan berlaku. Kekeliruan ni banyak berlaku sana sini ya. Ni Shibli ni terkenal. Kalau di India, rujukan utama lah. Sebab dia memang beriltizam untuk membersihkan sirah. Dia ambil yang sahih-sahih, banyak yang tidak sahih dia buat. Tapi dalam pada tu pun manusia kan, manusia. Lepas tu anak murid dia Sulaiman Nadwi ni, alim besar, dan diakui jasa dia tu. Kerajaan India yang Hindu tu pun buat stamp gambar dia. Sulaiman Nadwi pun kena juga, rebah juga. Kemudian ini ada ramai lagi yang lain ikut itu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ni nak kahwinkan dengan anak Jubair bin Mut'im. Bukan anak Mut'im, anak Jubair. Tengok silap. Padahal tokoh-tokoh saja tu. Nak cerita je saya dah sebut. Yang saya tulis sini ni nak sebut je boleh berlaku benda macam tu. Jangan kita kata orang ni kalau dah hebat tak mungkin dah keliru. Dia kata nak kahwinkan dengan anak Jubair. Mana anak Jubair? Nak kahwinkan dengan Jubair tu. Jubair tu anak Mut'im. Sebab apa berlaku ni begini? Kesilapan turun-temurun ni kata dia. Sebabnya percaya, terlalu percaya kepada Shibli. Tak tengok dah kitab asal. Kena tengok dulu kitab asal tu. Kitab asal kata nak kahwin dengan anak Mut'im. Namanya Jubair, bukan anak Jubair. Tak tengok keliru. Akan keliruan yang macam ni juga boleh berlaku kepada sesiapa pun. Kepada sesiapa pun tak pelik benda ni. Sebab kita semua ni manusia. Manusia biasa. Cuba kita tengok sebelah tu. Adalah jelas bahawa kesemua penulis yang hebat ini telah mengakui bahawa perhubungan Ummul Mukminin telah pun diputuskan, akan tetapi mereka semua tidak mengetahui kepada siapa sebenarnya beliau telah ditunangkan. Jadi keliru di situ. Tak apalah, baca sendirilah. Ahli sejarah Muhammad bin Jarir At-Tabari telah menulis tentang peristiwa ini dengan terperinci sebagai berikut. Cuma rujuk tu kepada yang asal barulah tahu di sini telah berlaku kekeliruan. Apabila Abu Bakar As-Siddiq berasa sangat terganggu dengan penindasan yang dilakukan oleh orang kafir, beliau memutuskan untuk berhijrah ke Habsyah. Beliau terfikir untuk mengahwinkan anaknya Aisyah sebelum meninggalkan Mekah. Abu Bakar pun pergi berjumpa Mut'im. Mut'im bin Adi ni seorang yang sangat terhormat dalam masyarakat jahiliyah. Sehingga Nabi katakan dalam hadis Bukhari, Nabi kata kalau nak berunding ni, kalau Mut'im mari berunding untuk nak melepaskan tawanan perang Badar ni, orang kafir yang tertawan, aku akan bebaskan secara percuma kerana Mut'im, kalau dia yang datang berunding. Tapi apa boleh buat, yang datang tu bukan Mut'im tapi anak dia Jubair, anak dia, dalam Bukhari. Akhir sekali buat keputusan, sahabat buat keputusan kena bayar apa ni, bayar apa ni, tebusan lah, bayar tebusan
untuk membebaskan mereka itu. Maknanya Nabi tak terima, tapi dia kata Jubair ni apa ni Mut'im, ayah Jubair, kalau dia yang datang berunding, aku akan bebaskan semuanya percuma. Sampai begitu sekali Nabi terhutang budi dengan dia, sebab dia pernah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada gangguan orang-orang Quraisy. Abu Bakar pergi berjumpa Mut'im. Isteri Mut'im juga ada bersamanya. Apabila Abu Bakar menyatakan niatnya, isteri Mut'im memberitahu Abu Bakar bahawa jika mereka mengahwinkan anak lelaki mereka dengan anak perempuan Abu Bakar, sudah tentu Abu Bakar dan anaknya akan membuatkan anak mereka, yakni Jubair, keluar daripada agama asalnya untuk memeluk Islam. Dia takut. Sebab itu jadi tak jadi itu kahwin itu. Sebab itu tak jadi. Sebab dia takut. Ni Abu Bakar dan anak dia, bila jadi menantu dia, nanti akan mempengaruhi anak dia jadi masuk Islam. Mut'im dengan isteri dia tu bincang, tak boleh ni, tak boleh teruskan. Sebab itu dibatalkan. Itulah yang Abu Bakar kata, saya nak pergi bincang dulu dengan Mut'im. Dan Nabi minta tu, dia pergi nak bincang lah. Sebab dia sudah berjanji, Abu Bakar ni tidak mungkin janji. Dia cukup jaga janji. Jadi dia pergi bincang tu. Oh, jadi itu kata suka hati lah dia. Sebab memang dia pun nak memutuskan hubungan itu. Sebab Rasulullah dan nak ni, mereka tu sendiri yang memutuskan. Alasannya apa? Alasannya takut anak dia nanti terpengaruh. Cuba kita fikir, nak terpengaruh apa dengan budak kecil? Aisyah umur berapa itu? Kalau kita terima dari luar ini, umur 5 tahun, 6 tahun tak apalah, 6-7 tahun. Dia tu umur berapa? Jubair ni musuh ketat Rasulullah. Salah seorang yang sentiasa mencari peluang untuk bunuh Nabi. Dia sudah dewasa. Kenapa nak takut dengan budak kecil? Nah, itu tak masuk akal. Ini bermakna dia sudah tahu ni, keluarga Abu Bakar ni termasuklah anak dia ni, aktif. Menyebarkan Islam. Dia boleh mempengaruhi orang. Sebab itu dia putuskan hubungan. Tu ceritanya. Tu cerita. Sambil melihat ke arah Mut'im, Abu Bakar berkata, apa yang isteri kamu cakap ni? Bermaksud bagaimana beliau boleh menolak lamaran ini, sedangkan kita sudah berjanji dah sebelum ini. Sebab Abu Bakar tak mungkin lah nak batalkan sewenang-wenang begitu. Dia cukup jaga janji. Jadi macam mana kamu kata ni? Mut'im telah menjawab bahawa apa yang dikatakan oleh isterinya itu adalah betul. Dia setuju jugalah. Jadi isteri dia kata dia takut itu. Mut'im kata betul jugalah yang dia kata tu. Jadi dengan sebab itu, jadi Abu Bakar pun sebenarnya dalam hati dia suka sangatlah. Sebab dah putus ni, dia boleh hubungkan apa ni, anak dia ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Tak apalah. Riwayat oleh At-Tabari ini telah mendedahkan beberapa perkara berikut. Satu, hubungan yang dimaksudkan dengan Jubair bukannya dengan anak lelaki Jubair. Itu silap . Yang kedua, apabila Sayyidatina Abu Bakar bercadang untuk berhijrah ke Habsyah, Ummul Mukminin adalah seorang gadis remaja ataupun hampir dewasa. Inilah sebabnya mengapa Sayyidina Abu Bakar memikirkan tentang anak perempuannya sebelum berhijrah ke Habsyah. Kalau masih budak lagi, untuk apa nak dikahwinkan? Tak perlu dirisaukan. Budak lagi. Yang dia fikir ni anak dara dia, macam mana dia nak tinggal? Patutlah kalau dia nak kahwin. Nak kahwinkan, patut. Menurut riwayat Hisham, Ummul Mukminin belum lagi dilahirkan. Dan jika beliau telah lahir, dilahirkan pun, beliau mungkin baru berusia 2 atau 4 bulan. Bolehkah kita katakan Ummul Mukminin berkahwin pada usia 2 hingga 4 bulan? Ini tak masuk akal. Kita hairan. Mut'im tidak pernah mengatakan, wahai Abu Bakar, baguslah kamu mempunyai seorang bayi perempuan. Dia akan menjadi isteri anak saya. Baguslah. Tidak, perkataan seperti ini tak pernah keluar daripada dia. Atau dia kata untuk apa cepat-cepat sangat, kan anak kamu masih budak lagi. Pernah dia? Tak pernah kata macam itu. Yang ketiga, ini juga membuktikan bahawa Aisyah, sebagaimana ayahnya Abu Bakar, telah terkenal dalam mendakwahkan Islam. Mut'im bimbang anak perempuan Abu Bakar akan mendakwah anak lelakinya supaya memeluk Islam. Oleh itu, adalah lebih baik untuk menghalang perkahwinan itu. Ini satu lagi bukti bahawa beliau, yakni Aisyah, telah remaja dan mampu berdakwah kepada Islam.
pada ketika itu. Yang keempat, logiknya, seorang ayah hanya akan mula memikirkan mengenai perkahwinan anaknya apabila anaknya melewati usia remaja. Dalam keadaan ini, kita akan terfikir bahawa umurnya sekurang-kurangnya 15 tahun pada ketika itu. Berdasarkan andaian ini, usianya ialah 25 tahun pada ketika beliau mula tinggal bersama suaminya, Nabi SAW. Adalah tidak berasas untuk menetapkan usia yang lebih muda dari itu. Itulah berdasarkan, setakat ini saya rasa kita kena berhenti itu, jaga masa. Lepas ini ada lagi, insyaAllah kita akan sambung lagi. Lepas ini, hujah ke-12. Hujah ke-12. Setakat itu dulu kita berhenti, insyaAllah. Ini pun dah lewat ni. Ada apa-apa soalan ringkas dulu? Atau nak kumpulkan kemudian nanti? Boleh juga? Nah, silakan. Ya. Ada? Kita dengan dua dan kembali. Dia punya perahu semua. Tak kira. Kita tak usah kira. Kalau kira itu semua kena letak ke tepi. Maksud tak kira ke? Maksudnya kadang-kadang orang yang selalu pembohong pada kadang dia cakap betul juga. Takkanlah seorang yang pembohong tak pernah dia cakap betul. Gitu ya. Kadang-kadang orang yang terkenal pembohong ada juga dia cakap betul. Dia begini, Tabari, rujukan utama dia ialah Al-Waqidi. Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Al-Waqidi ni tak terpakai. Tapi bolehkah kita kata dengan yakin dah dia tak pakai, dia pembohong? Jadi semua yang dia tu bohong semua. Sekarang ni bukan kita pakai yang dia saja, banyak lagi bukti-bukti yang lain. Campur-campur. Kena campur gitu. Baru kajian. Ya. Ada seorang ustaz dia buat praktikal lah, dia dekat anak dia kecil. Anak yang boleh dosa kakak dia lah. Kata okey dia, tak ada masalah. Yalah, boleh juga. Tapi pelik lah sikit kan. Dalam keadaan biasa dia suruh anak dia yang kecil buat begitu. Ni sekarang ni macam nak membuktikan pula tu. Membuktikan bahawa boleh berlaku Aisyah win. Tengoklah bukti-bukti yang lain juga. Tengoklah dari segi patutkah Nabi nak suruh begitu. Gitu. Bukan dari segi boleh berlaku. Boleh berlaku itu memang boleh. Boleh. Kalau kita suruh dia mungkin boleh. Tapi dalam keadaan yang tak sempurna, dia sendiri pun tak tahu lagi urus diri dia. Dia sendiri pun kena orang lain lagi basuh, berak kencing dia. Macam mana? Itu masalahnya. Ya. Yeah. Ada lagi? Benar orang kata kalau ada ni timbul disebabkan ahli bekam biasanya tidak mengambil kira mementingkan jam. Dia ahli fiqah. Adalah ada ahli fiqah yang dia bukan saja tidak mementingkan sejarah, hadis pun kadang-kadang dia cuai banyak perkara. Hadis pun kadang-kadang dia tak ambil berat. Jadi kalau ahli hadis ni sendiri pun rebah, kita nak harap kepada ahli fiqah macam mana? Ahli hadis itulah kena bangkitnya. Ahli hadis sendiri pun sini rebah, terkena duk terikut-ikut. Ahli fiqah jauh lagi lah, kita nak harap macam mana dengan dia? Semuanya akan jadi mangsa. Sebab maksud saya ahli fiqah ni tidak terfikir ke implikasi macam dia umur dah tahu boleh kahwin kan. Sebab ni dia tengok ni. Sebab ni. Sebab itu kita bincang ni. Ya. Malik dan Abu Hanifah tidak suka meletakkan umur balik. Nah, memang. Baik. Dia kata itu banyak perbincangan, tak apa kita bincang nanti lah insya-Allah. Ha. Ya. Kepada Rasulullah. Kalau umur
Umur 6 tahun mulai ijma' di kalangan salafus soleh. Apa? Umur apa? Umur 6 tahun Aisyah ni kahwin dengan Nabi mulai ijma' di kalangan salafus soleh. Benar ke Ustaz? Tak benar. Kalau ni semua ni riwayat-riwayat ni daripada dulu lagi ni. Daripada dulu lagi yang sebutkan begini. Yang sebut, tapi dia tidak sebut dalam bentuk Rasulullah kahwin dengan Aisyah umur 16, jelas begitu. Seperti mana jelas sebut umur 6 tahun tu. Memang tak ada lah. Tapi kita kena ambil kira tadilah. Ini dipanggil qara'in atau qarinah-qarinah. Bukti-bukti yang menunjukkan apa yang tersebut itu 6 tahun 9 tahun tu tidak tepat. Di situ telah berlaku kekeliruan. Boleh kita panggil ilat. Memang ilat lah tu dari sudut hadis. Tapi mereka tak mahu terima lah. Sebab apa? Sebab itulah, kalau Habibur Rahman dia kata menghantui fikiran dia. Riwayat itu telah menghantui fikiran. Semua dia pergi situ. Dia kata boleh lah, boleh. Apakah kesan kalau orang masih tidak mahu menerima dengan apa yang kita buat, apa yang comparekan di antara bahawasanya Aisyah tidak kahwin dengan Nabi ketika umur 9 tahun, adakah dia terlucut daripada dia Islam itu sendiri, atau boleh dia menolak apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, ataupun macam mana? Adakah dia terlucut daripada Islam itu sendiri apabila dia menolak apa yang telah diriwayatkan dalam Bukhari tentang Aisyah sendiri berkata bahawasanya dia kahwin. Tadi kita sebut dah tadi, rasanya dah terlewat sikit tadi. Ini tidak termasuk. Sebab apa? Ini bukan hadis Nabi pun. Kita dah sebut dah tadi. Ini kata-kata Aisyah atau kata-kata orang di bawah dia lagi, Urwah, atau mungkin di bawah lagi. Itu tidak ada. Bukan Nabi kata aku berkahwin dengan dia ketika dia. Ada macam tu? Tak ada satu pun macam tu. Kalau yang macam tu baru terjejas. Penerimaan orang dengan Bukhari itu sendiri, mana hadisnya bukan diriwayatkan marfu' daripada Nabi. Tapi orang sudah mengkritik Bukhari sendiri dalam mana dia masukkan suatu benda yang dia kita kena terima begitu. Macam Muslim pun ada, Bukhari pun ada. Sebab itu ulama-ulama daripada dulu lagi terima. Mereka tak kata semua bersih seperti Quran. Bukhari ini bersih seperti Quran. Tak ada salah langsung. Tak ada siapa pun kata begitu. Kalau kata begitu, rosak akidah dia. Dia ada Bukhari tak masuk, tapi sahih Bukhari tak salah. Benda tu sudah dipertikaikan oleh ulama. Memang ada lah yang berpendapat begitu, kita tidak nafi. Tapi berapa ramai tokoh-tokoh besar seperti Al-Iraqi apa, dia kata ada. Dan kemungkinan itu sentiasa ada. Sebab apa? Hadis-hadis tu kita terima berdasarkan perawi. Perawi ni macam saya sebut tadi lah, dia ada kemungkinan terlupa, tersilap, tersalah. Sebab tidak masuk. Kalau kita terima semuanya betul, tak mungkin macam tu. Kita yang selalu belajar baca kitab Bukhari sana sini, banyak dia kata ini tak betul, ini tak betul, ini dalam nuskhah ni tak ada, macam-macam bincang. Dia bukan seperti Quran. Yang kita kata al-iman bil kutub, percaya dalam rukun iman tu, kitab mana? Kitab mana? Quran. Tak ada siapa kata pun hadis. Betul, hadis ni panduan kita. Tetapi dia tidak setaraf dengan itu. Sehingga kita kena percaya, tak ada salah, tak ada silap. Bukan begitu. Tak perlu sanad. Bukan begitu hadis. Hadis tetap kena bincang berdasarkan sanad. Tak boleh tak ada sanad. Hadis kursi ke hadis apa pun kena sanad. Quran tidak begitu. Quran tidak begitu. Lain. Jadi tidak menjejaskan akidah sama ada yang menolak ke ataupun menerima ke, itu berdasarkan salah faham lah, atau dasar tersalah. Allah SWT maafkan gitulah. Sebab Allah SWT maafkan kalau kita tersalah, kita terlupa apa, itu kerana tu. Saya percaya orang-orang yang tak terima apa yang kita bincang ya, sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, saya rasa dia akan keberatan untuk terima tu. Untuk kata apa, apa yang keberatan sangat kalau kita kata itu salah? Jadi rosakkah akidah kita? Tak rosak. Berapa banyak dah ulama-ulama kata. Tadi saya telah bagi contoh banyak dah. Ulama-ulama
tak terima yang Nabi kata sendiri. Yang Nabi kata sendiri. Dia tak terima. Dia letak ke tepi. Pun tak ada apa pun. Sebab dia ada alasan. Dia ada hujah dia. Sebab apa dia tak pakai? At-tasbih lirrijal wa at-tasfiq linnisa. Kenapa dia tak pakai? Padahal hadis itu sahih. Nabi sendiri kata. Bukan Aisyah kata. Bukan Urwah kata. Tapi dia tolak ke tepi. Kenapa? Dan ada siapa kata apa-apa ke dia? Imam Malik. Tak ada. Bukan orang sanjung ni. Imam kita. Salah seorang imam kita. Ini perbezaan pendapat tu tentulah ada, tapi kita kena tengok mana yang lebih kuat sekarang. Mana yang lebih menjaga kehormatan dan maruah Nabi dan isterinya. Takut-takut kita ni jadi macam menikam mereka berdua tu secara senyap-senyap. Kita membunuh dia, kita meracuni dia, kita memfitnah dia. Tidak langsung, tapi secara tidak langsung. Senyap-senyap bermakna gitu. Sekarang ni kita bagi modal kepada orang untuk kritik Nabi, untuk kritik Aisyah, untuk membodohkan umat Islam. Siapa yang bagi modal? Kita. Itu yang saya tak mahu. Saya tak mahu. Walaupun Bukhari sendiri. Dia tak ada salah. Bukhari sendiri tak terima apa yang ada dalam dia. Ada. Bukhari dia sendiri tak terima ada. Yang dia sendiri riwayat. Tak semestinya yang dia riwayat tu dia terima. Tak mesti. Misalnya hukum qasamah apa, dasarkan dia tak pakai. Banyaklah. Bukhari sendiri yang dia riwayat. Tak semestinya dia riwayat tu dia terima. Begitu juga orang-orang lain. Itu benda. Ya. Saya terbaca tentang bahawa dalam di benua India sekarang ini dicetuskan oleh agama Abdul Rahman. Tapi kalau di benua Arab dicetuskan oleh agama liberal, contohnya seperti zaman Nasir, Selamat Hidup dan sebagainya. Jadi mereka seolah-olah nak mengatakan bahawa pemikiran yang seperti ini adalah dicetuskan oleh pemikiran yang pro kepada liberal. Dan ini sebenarnya mendedahkan Bukhari kepada kritikan yang lebih luas oleh golongan liberal untuk kalau ya betul, itu kebetulan saja. Kita kena terima Allamah Habibur Rahman seorang yang sangat alim. Hakim Niaz Ahmad sangat alim. Aliran dia Obadi. Tak ada kena mengena langsung dengan pokok liberal ke apa ke, tak ada. Dia bincang kaji berdasarkan ilmiah macam kita sebut. Bukti-bukti. Apa dia tak guna akal? Dia memanglah akal tu kena guna siapa pun kan. Tapi puak-puak liberal ni dari satu segi ada kelebihan dia. Dia tidak mudah terima apa-apa. Dia guna akal. Kita ni kadang-kadang kita letak tepi akal. Itu benarnya. Tak boleh. Bukan begitu cara ulama hadis saja. Akal itulah sebab ada usul dirayah. Sebab kita kena guna. Kebetulan saja. Kebetulan saja. Mereka tu pun sebenarnya kalau kita nak kata liberal tu tidak semuanya betul-betul hati dia tu tak suka kepada Islam. Tak, kita tak boleh kata begitu. Ramai daripada mereka sebenarnya hendak Islam tapi dia tak yakin dengan ahli ilmu yang ada ni. Sebab ahli ilmu yang ada ni banyak perkara dia tak guna logik. Tak guna akal. Kita kesian kepada mereka sebenarnya. Mereka semakin jauh daripada Islam. Tapi ada kalanya mereka ni ke depan. Dalam menilai sesuatu tu ke depan. Sebab mereka ni lawyer misalnya. Dia belajar cara hujah logik. Dia guna, kita dia letak ke tepi langsung, tak guna logik. Sedangkan kalau orang yang belajar agama yang betul, logik tu mesti kena belajar. Tak boleh tak ada logik, mantik kena belajar. Semua kaedah usul dirayah apa ni logik. Sekarang ni kita tak guna akal semata-mata, kita guna rujukan. Ya, hak dia tu adalah ni dalam perkara ini. Boleh nak guna akal dalam perkara ni. Bukan masalah melibatkan dosa pahala ataupun akhirat. Nak menentukan umur ni proses biasa. Matematik, melalui matematik kita boleh selesaikan benda ni. Begitu. Saya rasa kita itu dulu ya. Takut makan masa pula nanti. Wallahualam. Kita sambung nanti lah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
mendapat banyak kesalahan yang sebelum ini mungkin kita kurang jelas tentang perbahasan ini. Nampaknya saya nampak sebahagiannya dah mula beralih channel lah kan. Nampak channel tu dah berubah dah daripada pandangan yang sebelum ni kepada pandangan yang sekarang ini kita sedang bahaskan. InsyaAllah perbahasan yang lebih menarik lagi kita akan sambung selepas rehat nanti pada jam 2. Pukul 2 nanti kita akan sambung balik. Jadi minta tuan-tuan datang lebih awal. Pukul 2 kita syaklah masa kita berada kat sini sebab kita nak bahas panjang lagi. Dia ada lagi 2/3 lagi muka surat kan. Banyak lagi perbahasan. Jadi kalau kita lewatkan masa takut kita tak dapat nak habis tak dapat nak khatamkan silibus kita ni pada pukul 5 petang nanti. Jadi insya-Allah kita tangguh dulu. Kita akan sambung pada pukul 2 petang insya-Allah. Ini apa? Ini apa?